Bagaimana jika saat Anda menggunakan intuisi dibandingkan insting, Anda akan lebih mudah untuk menikmati kehidupan ini? Tentunya juga disertai dengan keajaiban yang begitu banyak berdatangan di kehidupan Anda. Perkenalkan nama saya Rahmat Baru saya MBA, saya seorang sertifikat Facilitator Law Attraction, Master Practice in Neuro Linguistic Programming, serta Facilitator di Free Masterclass malam ini. Ada klien saya yang nanya, kok saya spiritual broke ya? Maksudnya apa? Kok saya semakin bergerak di sisi spiritual, semakin tertarik saya menggali sisi spiritual saya. Kok kondisi keuangan saya makin berantakan? Kemudian saya tanya, kamu ketika belajar spiritual bergerak dari apa? Bergerak dari insting atau intuisi? <tuh>. Karena yang saya sadari orang-orang yang belajar spiritual apapun itu pendekatannya seperti law of attraction, um, meditasi ataupun um, apa ya? Um, apa energy pool misalnya mereka bergerak dari insting yaitu mereka ingin bertahan hidup. Nah, menariknya kalau Anda bergerak dari sisi spiritual Anda menyadari bahwa saat Anda bergerak dari spirituality Anda mematikan atau mendiamkan otak kritis kita. Artinya, kita tidak lagi bergerak dari insting tapi bergerak dari intuisi. Apa yang dimaksud dengan intuisi? Intuisi itu bergerak dari kemungkinan, bukan bergerak dari ingin bertahan hidup. Nah, kebanyakan orang di luar sana, ketika mengisi kehidupan ini, isinya adalah hanya ingin bertahan hidup, dan kemudian mereka bergerak dari wanting, keinginan mereka dari bangun tidur hingga tidur lagi. Isinya adalah menginginkan sesuatu. Nah, menariknya, keberlimpahan dari versi berkembang bersama adalah yang saya sadari ketika saya belajar, apapun itu yang berkaitan mengenai keberlimpahan, ternyata keberlimpahan yang... <tuh> nurturing buat saya adalah bukan menginginkan sesuatu, melainkan menerima apapun yang semesta mau berikan kepada saya. Karena sejatinya kontrak jiwa saya atau soal kontrak saya sudah jelas, saya akan ketemu rezekinya ini, saya akan ketemu penghalangnya ini, saya akan ketemu temannya ini, dan saya akan ketemu musuhnya ini. Dan itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana saya merespon apapun kondisi yang berdatangan di kehidupan saya. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang sedang terjebak di Uh, pendekatan spiritual yang menyebabkan keberlimpahan mereka juga semakin menurun, itu yang saya persif adalah mereka sedang bergerak dari insting, akibat dari mereka semakin tertarik kepada modalitasnya, bukan ke diri sendiri. Ini yang saya ingin tekankan kepada teman-teman, apapun modalitas yang Anda pelajari, coba cek energinya, apakah membuat Anda semakin percaya dengan modalitas tersebut, atau membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Karena apapun kondisi yang sedang kita alami, apapun kondisi yang sedang kita ingin merubah, paling cepat merubahnya adalah kembali ke dalam diri. Dan memang sih kedengarannya tidak eksotis ya. Kedengarannya sederhana sekali, kedengarannya mudah sekali, dan memang di realita ini semua yang sifatnya mudah tidak dihargai, semua yang sifatnya susah itu selalu diberikan harga yang sangat mahal. Dan itu nggak apa-apa juga. Nah, di sini mungkin peran dari berkembang bersama untuk mempersingkat perjalanan kesadaran Anda bahwa satu-satunya cara yang paling mudah untuk membuat Anda itu semakin berkembang di kehidupan ini kembali ke dalam, apapun modalitasnya. Jadi kalau Anda sedang ingin belajar suatu hal yang baru, tolong seleksi. Karena semuanya penuh dengan <tuh> semuanya penuh dengan secret agenda, termasuk berkembang bersama ya. Anda, anda, anda juga tolong ingat, berkembang bersama juga punya agenda di belakangnya, namun cek ke dalam diri Anda, mana nih modalitas-modalitas komunitas-komunitas yang ketika aku bersama komunitas tersebut membuat aku semakin dekat dan hanya percaya diriku dan mempertanyakan semua informasi dari luar karena sekali lagi cara termudah untuk membuat anda semakin berkembang di kehidupan ini dengan mengandalkan intuisi bukan insting yaitu saat anda semakin dekat dengan diri anda sendiri dan memang um, kita lagi dibombari dengan informasi seperti sosial media yang di belakangnya adalah orang-orang peneliti-peneliti yang mempelajari otak kita yang caranya adalah melakukan segala cara untuk kita semakin tertarik kepada kondisi yang di luar oleh karena itu saran saya sekali lagi selalu menjadi konsumen yang aware karena tidak salah orang-orang tersebut mempunyai agenda yang paling penting sudah sejauh mana kita aware dengan apapun orang yang mau uh, berikan informasinya kepada kita Ibnu Al Arabi adalah seorang ahli sufi dia pernah mengatakan setiap orang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya penuh dengan kebohongan termasuk dengan apa yang akan saya katakan malam ini. Oleh karena itu, kalau dirasa informasi dari berkembang bersama membuat Anda semakin percaya saya dan membuat Anda semakin jauh dengan diri Anda sendiri, tolong cari informasi lain yang membuat Anda semakin dekat dan percaya ke diri Anda sendiri. Memang kesannya apa yang saya omongkan itu sama temanya dari waktu ke waktu, karena itu tadi Cara yang paling mudah untuk mengubah kondisi Anda adalah semakin dekat ke diri Anda sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Nah, pembahasan malam ini kita akan membahas mengenai intuisi dan bagaimana kita bisa memanfaatkan intuisi yang kita punya untuk menarik keberlimpahan di kehidupan kita. Nah, yang perlu kita sadari sama-sama, apa definisi keberlimpahan? Begitu banyak informasi mengenai keberlimpahan yang ada di luar sana. Tolong sekali lagi pilih. Yang membuat Anda antusias dalam melihat kehidupan ini bukan ketika Anda dengar definisi keberlimpahannya, membuat Anda, "Aduh, aku belum punya ini, aku belum punya itu," kata fasilitator. Kata fasilitator ini, dari modalitas ini, keberlimpahan itu seperti itu. Aku harus mengikuti gaya hidup mereka dengan mobil yang mereka punya, rumah yang mereka beli, karena kalau aku punya rumah dan mobil seperti fasilitator yang berbicara seperti itu, aku termasuk kategori orang yang berkelimpahan nah itu nggak salah juga tapi ketika anda menyadari bahwa anda mempunyai definisi keberlimpahan versi anda sendiri anda akan lebih mudah untuk menggapainya ini yang perlu kita sadari ya kalau anda belum mencapai sesuatu yang anda inginkan bisa jadi yang perlu dirubah adalah definisinya apa sih definisi keberlimpahan versi anda dulu ketika saya belajar law attraction dan mempunyai definisi keberlimpahan adalah mempunyai apa namanya apartemen di Kanada seperti Michael Lucier fasilitator keberlimpahan law attraction versi saya saya menderita karena kok belum punya punya ya eh, apa namanya eh, eh, apartemen di Ontario nah, ketika saya eh, tanya ke dalam diri saya apa sih definisi keberlimpahan versi saya oh ternyata keberlimpahan versi saya adalah ketika saya bisa menjadi diri saya yang seutuhnya karena, karena ketika saya menjadi diri saya yang seutuhnya Apapun definisi-definisi yang ada di luar sana mengenai berkarya, mengenai keberlimpahan, mengenai uang, saya bisa merubah definisinya versi saya sehingga ketika saya mempunyai definisi versi saya mengenai apa itu produktivitas, saya dapat bersenang-senang dalam melakukannya. Oh, produktivitas versi saya adalah ketika bangun pagi, saya berfungsi dari pertanyaan bukan berfungsi dari asumsi aku akan mendapatkan ini dan itu. Tapi ketika produktivitas versi saya adalah ketika ada ketika bangun pagi saya langsung mengambil sebuah langkah kecil yang mudah dan menyenangkan versi saya yaitu seperti uh, nyuci piring, kemudian bersih-bersih uh, apa namanya tumbuhan yang ada di sekitar rumah saya. Oh itu sudah termasuk kategori keberlimpahan. Nah, ini cocok dengan Penelitian dari Profesor BJ Fogg dari Stanford yang bukunya sangat saya sarankan kalau anda santai, anda bisa beli atau dengarkan podcastnya BJ Fogg dari Stanford. Judul bukunya adalah Tiny Habit. Yang, yang dia mengatakan bahwa um, motivasi tidak bisa diandalkan, yang bisa diandalkan adalah kebiasaan kecil rutin. Nah ini yang kami lakukan dari Berkembang Bersama, yaitu meditasi di hari Minggu, kemudian free masterclass di hari Senin, supaya anda punya semacam um, rutinitas ya sehingga ketika anda terjadi sesuatu di kehidupan anda yang anda masih menaruh kekuatannya di luar orang bosku yang membuat aku menderita teman-temanku di kantor yang membuat aku menderita artinya anda masih menaruh kekuatannya di luar tapi pak mereka kan yang yang membuat saya seperti ini nah ini yang perlu kita sadari sama-sama bahwa tidak ada satupun yang kita alami melainkan kita yang menciptakan tidak ada satupun yang kita alami melainkan kita yang menciptakan nah ini kedengarannya agak <laughs> agak aneh ya tapi ketika Anda menyadari tidak ada satupun orang-orang di luar sana yang buat aku menderita melainkan aku yang mengizinkan intensitas penderitaan itu aku rasakan artinya Anda bisa aware oh aku menderita berarti aku sedang mengizinkan kondisi yang ada di luar ini membuat aku menderita kok macet banget sih hari ini perjalanan menuju kantor aku menderita deh artinya Anda sedang menjadikan kemacetan itu lebih kuat dibandingkan kesadaran Anda dan ini yang perlu Anda sadari ya saat Anda mengklaim bahwa I am the creator of everything. Aku yang menciptakan kemacetan ini. Artinya definisi apa yang aku punya mengenai kemacetan, kira-kira langkah apa yang bisa aku ambil untuk mengubah energi kemacetan yang menyebalkan ini menjadi menyenangkan. Yang ketika klien saya panik uh, di tengah kemacetan dia sebel dan kemudian dia WhatsApp saya, um, kemudian saya tanya, coba-coba ah, coba dirubah energi, karena energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Itu adalah hukum kedua termodinamik. Uh, ketika dia bergerak dari ini ada yang salah dengan macet ini dan kemudian uh, dia klaim kalau aku yang menciptakan kemacetan ini dan ketika dia tanya kontribusinya apa akhirnya dia bisa menyelesaikan audiobook Audible yang dia beli yang nggak pernah dia dengarkan selama ini jadi selama dia menunggu kemacetan itu uh, mereda dia bisa dengarkan apa namanya Audible itu audiobook itu nah ini yang 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 perlu kita sadari juga bahwa saat anda bisa Uh, apa namanya mengklaim bahwa kondisi-kondisi yang sedang Anda alami Anda yang menciptakan, Anda akan dapat merubahnya. Karena kita tidak bisa merubah sesuatu yang kita belum klaim kalau itu yang kita yang menciptakan. Karena kalau Anda masih uh, bosku yang melakukan ini, teman-teman yang melakukan ini, untuk merubahnya susah, kerjaannya dua kali. Dan dan Anda akan masuk ke self blame karena kita apalagi healer yang saya perceive energetically mayoritas hadir di sini um, kita selalu melihat ketika ada orang tidak suka dengan kita yang pertama kali kita lakukan apa ada yang salah deh denganku semua orang kok nggak suka sama aku that's um, uh, automatic response from a uh, healer like us dan ini nggak salah juga nah sekarang dengan dengan anda mempunyai kesadaran bahwa orang tidak akan pernah suka dengan orang lain sebelum dia suka dengan dirinya sendiri Artinya anda nggak menghabiskan waktu untuk membuat orang lain suka dengan anda karena itu tadi um, realita ini ini yang perlu kita sadari sama-sama kebanyakan orang berjalan di kehidupan ini seperti zombie yaitu mereka sedang tidak suka dengan diri mereka sendiri dan mereka tidak aware dengan keputusan yang mereka ambil mereka selalu kelompat ke masa depan dan masa lalu masa depan penuh dengan ketakutan masa lalu penuh dengan kenyata penuh dengan ketakutan dan kita yang infinite being seperti kita yang hadir malam ini kita selalu bergerak dari apa hadir di saat ini sekarang dan kemudian bergerak dari kemungkinan kita tidak menyalahkan yang ada di luar kita klaim tanggung jawab bahwa I create this. Nah jangan pernah berharap orang-orang akan seperti kita ini yang yang, yang banyak fasilitator teman curhat terjebaknya di sini ketika ada yang curhat ke, ke dia dia kemudian bilang e, ya udah ambil aja keputusan. Nah ketika dia tidak mengambil keputusan dan tidak berubah kehidupannya yang stres kita yang menderita kita ya anda perlu aware ya. Anda, anda perlu sadari bahwa yang selalu berkembang yang selalu apa namanya komit bahwa satu-satunya yang bisa kita kontrol dalam respon kita, kita tidak lagi menyalahkan kondisi yang ada di luar adalah kita. Dengan begitu ketika ada orang yang Anda lihat potensinya besar dan tidak menggali potensinya Anda tidak bergerak dari memaksakan sesuatu. Karena banyak orang fasilitator atau coach terjebak di sini. Dia melihat potensi dari seseorang dan kemudian dia paksakan orang itu untuk berubah dan dia lupa bahwa ada pertanyaan yang kedua yang perlu kita tanyakan ke dalam diri sendiri. Aku tahu nih potensi orang gede, tapi apakah orang ini mau menggalinya? Itu yang paling penting. Karena kita kita di sini senang menggali potensi kita. Kita dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Um, apa namanya bergerak dari kesadaran um, itu kita berhenti kita berharap orang-orang di luar kita seperti kita karena kalau anda punya harapan orang-orang seperti kita anda akan bisa gila ini yang saya alami dulu ketika saya belajar law attraction awal dan kehidupan itu berjalan dengan smooth ketika saya bisa uh, apa namanya uh, menyadari bahwa semuanya adalah likes attracts likes ya apapun yang saya fokuskan ke dalam diri itu akan uh, ditarik oleh semesta sesuai dengan apa yang saya fokuskan kemudian saya bingung kenapa sih orang-orang nggak -orang seperti ini aku harus merubah kehidupan ini <laughs> supaya orang-orang bisa bergerak dari high vibration apa yang terjadi orang-orang meninggalkan saya artinya orang-orang um, merasa saya lebih tahu dibandingkan dia nah ini yang yang apa sebuah sebuah feedback yang cukup cukup menarik karena saya tidak melihat uh, kejadian saya di masa lalu ada sebagai sebuah kegagalan, kegagalan melainkan sebuah feedback yaitu um, ketika saya merasa lebih tahu dibandingkan apa yang orang lain uh, butuhkan akan saya akan bergerak dari controlling dan ketika saya uh, berusaha untuk mengontrol orang lain uh, semakin kelihatan lemahnya saya nah begitu juga yang perlu anda sadari ketika ada orang belajar sebuah modalitas dan memaksakan modalitas itu kepada anda bisa jadi dia sedang tidak percaya dengan modalitas tersebut. Dia ingin mengajak orang dan kemudian dia tidak yakin dengan apa yang dia omongkan dan dia bergerak dari controlling. Maksud saya cerita ini adalah supaya Anda aware dengan orang-orang yang benar-benar uh, apa namanya? yakin dengan apa yang dia omongkan dengan yang belum yakin. Karena orang-orang yang belum yakin biasanya bergerak dari controlling dan ini di semua area kehidupan Anda ya. Ketika bos Anda masih bergerak dari memaksakan sesuatu dan bergerak dari controlling, bisa jadi dia sedang bergerak dari lonely. Nah, ini dibahas oleh pendiri Airbnb. Dia mengatakan, "Hati-hati ketika Anda mempunyai bos yang lonely, karena apapun strategi dia bergerak dari ketakutan." Lonely dan solitude adalah dua hal yang berbeda. Jadi, ketika Anda nanti jadi tim leader atau bos, tolonglah bergerak dari solitude, bukan bergerak dari lonely. Bedanya apa? Um, solitude bergerak dari pilihan aku ingin sendiri untuk mencharger bateriku yang kedua lonely adalah aku sendiri ini semuanya sedang berusaha untuk menjatuhkanku dan sebagainya nah itu sudah kita pernah bahas di uh, apa namanya free masterclass sebelumnya Anda bisa masuk ke youtube kita cari pilihan-pilihan topik-topik -pilihan, uh, yang berkaitan mengenai apapun yang sedang memanggil energi Anda nah kenapa saya membicarakan mengenai intuisi karena kita sekarang lagi dibombardir dengan begitu banyak pilihan-pilihan kalau anda nggak hati-hati anda akan terberak terber, tergerak atau terjebak dari insting survival mode aku ingin belajar modalitas ini dengan harapan aku akan bisa dapat sertifikasinya dan ketika aku belajar dapat sertifikasinya aku bisa mengajar dan dapat pemasukan tambahan Nah ketika dia belajar dan kemudian dia memaksakan apa namanya kelas itu kepada orang lain orang-orang nggak datang ke dia akhirnya dia stres sendiri. Nah, yang 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 perlu Anda sadari bahwa apapun modalitas yang Anda pelajari, Anda tidak bisa mengontrol hasil akhirnya dan berhenti uh, mempunyai label mengenai siapa Anda akibat modalitas yang Anda pelajari. Misalnya saya bergerak dari uh, masa praktisi neuro linguistic programming Kemudian saya memaksakan orang-orang untuk belajar NLP misalnya. Ya orang-orang akan menjauhi saya. Karena dia persif energinya saya lagi lag nih. Oh si Rahmat ini lagi lag nih. Dia udah belajar NLP. Oh, ratusan gitu ya yang dikeluarkan investasinya dia harus mengembalikan investasi tersebut dengan membuat kelas dengan menarik orang sebanyak mungkin itu energinya akan orang-orang akan perceive, hmm kayaknya nggak banget deh nih aku nggak lagi aku aku lagi nggak membutuhkan apa namanya fasilitator yang bergerak dari fear kehidupan ini penuh dengan ketakutan aku butuh fasilitator yang bergerak dari menginspirasi jadi Akhirnya ketika saya bergerak dari situ dan, dan dan saya bergerak dari controlling saya menyadari oh ternyata uh, it's not about um, apa ya gimana kata katanya ternyata yang saya persif adalah saya belum yakin dengan uh, apa namanya uh, apapun yang sedang saya pelajari itu nah ketika saya balik sudah sejauh mana saya mempraktekkan apa yang saya pelajari sudah sejauh mana Uh, saya tidak lagi mempunyai label mengenai siapa diri saya. Akhirnya saya bergerak dari infinite being dan terasa dari beberapa uh, free master class yang dulu dengan yang sekarang uh, apa namanya? yang datang itu uh, statistiknya tambah uh, naik. Uh, ya yang yang saya sadari naiknya orang-orang yang datang di kelas ini selaras dengan naiknya rasa percaya diri saya ke diri sendiri dan naiknya rasa sayang saya ke diri sendiri karena ini yang 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 saya yang saya sadari ya dan ini, ini ini kalau Anda kalau Anda tertarik coba apa ya coba Anda karena Albert Einstein mengatakan bahasa yang paling pintar adalah energi Sudahkah anda memaksimalkan uh, kemampuan anda untuk uh, memainkan energi itu sendiri? Energi itu sangat mudah ya. Ini sering kita lakukan, uh, sering kita rasakan, sering kita persif. Misalnya anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, anda belum kenal dengan orang itu, anda sudah merasa aman dan nyaman dengan orang itu. Atau, ketika anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, anda belum ngomong dengan orang itu, anda pengen segera, segera keluar dari ruangan. Aduh, nggak banget nih energinya. Sebenarnya anda sudah punya uh, apa namanya kemampuan itu. Yuk kita asah karena bahasa yang paling penting dan elegan adalah itu. Yang mana cara termudahnya yaitu bergerak dari intuisi, bukan dari insting. Bagaimana kita masuk ke in, intuisi, bukan insting, yaitu coba Anda kurangi hal-hal yang Anda lekatkan ke dalam diri Anda mengenai siapa Anda, karena semakin berkurang label yang Anda punya, saya adalah Rahmat, saya adalah apa namanya, petani, saya adalah ini, saya adalah itu. Ketika saya melepas semua label yang saya punya dan kembali, saya menjadi infinite being saya bisa perceive energetically itu. Karena infinite being adalah energi, dan kalau kita ingin belajar energi, atau kita ingin perceive, receive energi, cara paling mudah adalah hancurkan definisi yang kaku mengenai siapa diri Anda, akhirnya Anda menjadi energi itu sendiri, dan akhirnya Anda kebersatuan, keminin uh, dengan kehidupan ini. Um, anda ingin berangkat ke kantor, Anda sudah bergerak dari rasa gratitude, lampu lalu lintas hijau semua cepat perjalanan sampai kantor. Sampai kantor, Anda ketemu bos yang biasanya menyebalkan sama Anda, karena dari bangun pagi Anda sudah bergerak dari geret itu, dia bilang, kamu hari ini rajin banget deh. Atau ketika Anda bangun pagi, Anda bergerak dari, aduh ah, nggak banget deh, udah hari Senin lagi. Um, anda menjadi solid, Anda menjadi human, infinite, bukan infinite. Ketika Anda berangkat ke kantor, lampu lalu lintas merah, macet kondisinya, sampai kantor telat, dan Anda ketika ketemu bos, bos bilang, e, kamu males banget hari ini. Itu dimulai dari sejak Anda bangun tidur. Jadi hati-hati dengan um, energi yang sedang Anda pancarkan keluar. Karena kalau kita bergerak dari peningkatan energi, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Apa nih dari pagi? Um, pancaran apa yang Anda pancarkan ke semesta ini? Based on fear, live, or based on possibilities, living. Jadi um, kebanyakan orang luar sana, bukan Anda sedang mengisi kehidupan ini hanya sekedar hidup. Pokoknya aku hidup dari jam bangun pagi, terus tidur lagi kebanyak itu kebanyakan di luar sana ya. Tapi ketika yang eh, apa namanya hampir 80 persen seperti, nah kita yang 20 persen di sini, um, kalau itu nggak relevan lagi buat kita membuat level stres kita tinggi, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita sejak bangun tidur? Terima kasih Tuhan karena kau telah memberikan kesempatan hidup hari ini. Potensi apa sih yang sebenarnya sudah aku punya dalam diriku yang belum aku gali sekarang? nah ini yang 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 apa namanya uh, apa ide kelas ini ter, uh, terinspirasi dari pertanyaan dari klien saya kenapa ya ketika saya bergerak dari sisi spiritual saya tertarik ikut ikut kelas yang sifatnya energi dan sebagainya malah kondisi keuangan saya menurun ya saya jelaskan kepada dia ya karena kamu sedang me mempunyai definisi keberlimpahan dari fasilitator yang kamu punya kamu melihat gaya hidup mereka dan kamu ingin seperti mereka ya lama you have your own definition of abundance dan itu yang paling penting. Karena, sekali lagi, satu-satu um, yang perlu Anda percaya, definisi yang Anda perlu buat adalah uh, dari diri Anda sendiri. Karena semakin Anda lebih cepat mempunyai definisi abundance versi Anda, Anda akan lebih mudah untuk mencapainya. Ini yang saya suka dari target, bukan goals, um, ketika saya memfasilitasi sebuah perusahaan farmasi dari uh, Jerman, um, ketika timnya tersebut sedang tidak mencapai target akhirnya ketika saya fasilitasi. Apa sih sebenarnya? Target yang kalian punya ini, ini dari mana kalian sendiri atau dari tim yang sebelah dari yang sebelah sih? Oke, okay. yuk kita ciptakan sendiri definisi target versi Anda. Nah, ketika dia hitung hitung versi mereka sendiri, akhirnya gimana target yang ini lebih berat atau lebih ringan dibandingkan sebelumnya? Lebih ringan sih. Yuk kita coba lakukan ini. Nah, ketika apa sebulan kemudian tim leadernya telepon saya, ya, anak-anak ya, lebih happy nih dalam mencapai targetnya. Iya, karena kalian mempunyai keunikan. Untuk mendekati target versi anda, jangan jangan lihat uh, tim lain gitu. Nah ini yang 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 apa namanya uh, yang membedakan berkembang bersama dengan yang uh, yang lainnya adalah uh, saya tidak bosan-bosannya saya dan tim saya uin gary uh, ranti sama elika. Fungsi kami adalah apapun yang yang program yang kami siapkan cuma satu ujung-ujungnya hanya membuat anda semakin percaya dengan diri anda sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Yang itu akan melatih intuisi anda. ...dibandingkan insting. Intuisi apa? Intuisi bergerak dari possibility. Insting apa? Insting bergerak dari bertahan hidup. Survival, sikut sana, sikut sini, dan kompetisi. Tidak ada salah dan benar. Pertanyaannya lebih kepada... ...mau gunakan mana nih di kehidupan Anda? instingkah atau intuisi? Itu adalah pembuka dari... Um, ...apa yang akan kita bahas malam ini. Apapun kesadaran yang bermunculan... ...entah berkaitan dengan topik malam ini... ...atau kejadian apa nih seminggu yang lalu... ...sampai sekarang... ...yang ingin difasilitasi... ...tidak hanya dari saya namun juga dari teman-teman uh, yang hadir di sini dan sedikit uh, penutup sebelum kita buka sesi pertanyaannya adalah um, setiap pertanyaan yang anda tanyakan itu ber, berpotensi atau mempunyai kontribusi buat orang banyak kenapa karena dari berapa, dari beberapa klien fasilitasi saya ketika saya bilang coba dengerin uh, free master class sesi ini ketika dia dengarkan rata-rata terjadi sebuah kelegaan dalam dirinya karena topik yang anda tanyakan itu, itu mempunyai kontribusi buat orang banyak. Jadi, uh, it's not about uh, apa pertanyaan saya nggak menarik, nggak, nggak nggak. Pertanyaannya, pertanyaan anda kalau itu muncul, biasanya itu ada kontribusinya tidak hanya untuk kelas ini, tapi untuk yang ikutin uh, YouTube ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan. So, ya yeah, silakan. Pak, bedanya insting sama intuisi emang apa, Pak mas? Ya, yeah, insting itu untuk bertahan hidup kompetisi sifatnya uh, misalnya apa namanya Anda punya ide kemudian ide tersebut ketika anda lakukan uh, biasanya adalah uh, apa ya lebih kepada uh, separasi ide-idenya uh, dan tidak apa ya kebanyakan membuat ketika anda lakukan ide dari insting itu biasanya based on fear based on lack, based on competition tapi ketika bergerak dari intuisi itu sifatnya anda tidak melihat kiri kanan, anda hanya bergerak dari diri anda sendiri. Anda kembali ke dalam. Insting itu uh, in, uh, ini yang dulu waktu saya buka coffee shop pertama, pertama kali di daerah saya itu uh, biasanya bergerak dari insting apa namanya insting yang 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 saya munculkan itu biasanya uh, aduh uh, si apa namanya kompetitor saya udah beli mesin ini nih insting saya mengatakan um, kayaknya perlu deh beli mesin yang sama seperti itu atau lebih mahal dikit yang terjadi adalah biasanya karena bergerak dari kompetisi uh, mesin itu datang um, rusak dan bingung cari apa namanya uh, uh, teknisinya harus didatangkan dari Jakarta dan sebagainya tapi ketika bergerak dari intuisi yang pernah saya lakukan adalah kayaknya uh, lebih seru bukan investasi di mesin ya tapi di investasi di apa namanya uh, karyawan dan bergerak kami tidak bergerak dari seberapa canggih mesin atau lokasi atau uh, interior dan sebagainya tapi lebih kepada barista yang 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 saya training itu uh, banyak ngayomi konsumen, banyak mengedukasi konsumen. Nah, seperti itu contohnya. Apa yang muncul Irin? Atau teman-teman silakan. Wow, soalnya itu sih, Pak Baramat habis Iren upload yang para mat lihat kan, maksudnya langsung langsung banyak tuh yang komen ke Iren termasuk dokter-dokter gitu tanya yeah. ke Iren Loh, kalau based on insting ya, para yeah. mat liatnya Iren uh, 60 insting berarti ya bukan yeah. intuisi. Oh, di, di untuk ed, uh, khusus kamu yang kamu kasih ke aku, kamu itu bergerak dari intuisi loh, bukan insting. Oh, loh. intuisi ya. Nah, Ini terus ya. dia yeah. tanya, hmm? uh, sorry, dia tanya loh, kalau kayak gitu, biasanya kan bisa salah ya, jadi dia bilang. Uh, soalnya dia itu sudah dokter, uh, terus ada juga pemimpin yang tanya juga, kayak Iren. Kan hmm. jadi bingung ya jawabnya, Pak Rahmat. Yeah. <laughs> lu, lu lebih pemimpin dari gue, tapi lu tanyanya begitu, gitu kan. Maksudnya, okay, okay. Yeah. mereka tanyanya, ini pengusaha besar banget, tanyanya gitu. Jadi yeah. dia bilang, kan bisa salah ya, insting. Apa yeah. namanya, uh, uh, kita merasanya udah mendengar kayak suara Tuhan. tapi ternyata bisa salah gitu. Uh, uh, terus Iren tanya loh, itu waduh gayanya gaya Pak ramat nih. Padahal Iren sendiri juga bingung. Iya memang benar bisa salah. Iren bilangnya gini, sudah ngeluarin pertanyaan belum? Kenapa kok bisa salah? Ya soalnya kan biasanya takut ya. Tadi Pak Ramad ngomong tentang oh based on fear, berarti dia pakai yeah. insting bukan intuisi, betul nggak? Ya. Yeah. Ya. Nah, terus uh, ya Iren cuman ngikuti gayanya Paramat ngomongnya, padahal ya. Iren sendiri juga bilang iya, kadang bisa salah loh. Jadi gimana caranya kita bisa tahu kalau itu intuisi kita gitu loh. Nah, maksudnya Lia, kan bisa Lia, salah. Lia udah jawab nih bagus. Insting ada ada ekspektasi di dalamnya dan insting juga masih bergerak dari salah dan benar. Kalau intuisi itu kita tidak melihat keputusan yang kita ambil kalau tidak bergerak sesuai dengan rencana kita, yang mana kita nggak punya rencana kan? Kita hanya mengambil sebuah keputusan kecil yang ada di depan kita. Apapun yang muncul itu kita tidak lihat sebagai sebuah kegagalan melainkan sebuah feedback. Nah itu bedanya insting dengan intuisi. Dan ketika anda menyadari oh ini belum sesuai rencana, dengan rencana yuk kita ambil segera uh, keputusan yang berbeda lainnya. Karena kita menyadari bahwa uh, life is apa ya uh, series of decision ya setiap setiap detik itu adalah keputusan-keputusan keputusan yang ambil yang kita ambil jadi apapun yang muncul itu kita tidak jadikan sebuah uh, oh ini belum saya dengar rencana ayo kita ambil segera keputusan yang berbeda kalau orang-orang yang bergerak dari insting yang masih punya ekspektasi di sana yang bergerak dari bertahan hidup kompetisi dan sebagainya ketika dia mengambil sebuah keputusan dan tidak sesuai dengan rencana dia akan bergerak dari fear aduh kenapa yang terjadi kepada aku ya dan dia berdiam diri stuck energinya Padahal untuk mengubah apapun itu, kita perlu mengambil sebuah keputusan lanjutan. Karena sekali lagi, kehidupannya adalah serangkaian keputusan. Tidak ada namanya hasil akhir, tidak ada namanya garis finish, yang ada hanyalah terus ambil keputusan, ambil keputusan, ambil keputusan. Apa yang muncul? Irin dan teman-teman di sini, silahkan. Selamat malam, Pak Rahmat. Halo, Dwi. Iya, ini... Uh tadi ada kaitannya sih sama Mbak Irin juga sih, mm -hmm. uh, tapi beda beda kalau di Mbak Irin kan orangnya bertanya gitu kan, mm -hmm. nah ini terus uh, kalau orangnya ngejudge gimana Pak? Orangnya sorry? Ngejudge? Ya. Yeah. Ngejudge, terus dia berusaha mempertahankan point of view-nya. Ya. Yeah. Yang. Itu, Uh, yang uh, Dwi sudah pernah lakukan dan kemudian yang terjadi apa? Ya saya uh, waktu itu <coughs> uh, I let it her to charge, Jadi saya itu kayak saya terima gitu, oke, okay. yeah. iya yeah, terima yeah. kasih chargingnya. Terus ya sih orang-orang yang di yang lain itu ke saya, ke hmm. saya yeah. dan mulai aku nggak mau sama dia gitu, terus yeah. Ya, terus saya tak ini ada dimuncul di saya takut juga sih. Hmm, <laughs> takut hmm. ini. Iya, saya udah dari eh uh, ini bawaan orok ya, Pak ya. Kalau hmm. ada kayak eh uh, rivalisasi kayak gitu yeah. tuh ya, itu saya malah mundur gitu. Yap, 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 yap. <laughs> ya Oke. Okay. Tapi yeah. yang ini yang ini sih enggak sih? Saya yeah. bilang dia biar biar gitu dia biar seperti itu gitu nanti ya uh, saya yakin semesta akan memberikan jalan gitu supaya uh, apa uh, program yang ingin saya dan teman-teman jalankan itu akan berjalan gitu tanpa yeah. dia walaupun dia ikut ikut sih yeah. cuman kita bisa mengatasinya lah gitu ya yeah. Ya, Jadi, soalnya dia nah, basicnya dari agama sih. Yes. Nah, nah ini yang, yang Dwi dan teman-teman perlu sadari ya. Apapun di kondisi yang sedang kita alami itu kita yang menciptakan itu yang pertama dan kita uh, dan itu ada saat kita berada di level 1 misalnya. Nah, untuk mengubah kondisi yang sedang kita hadapi, pertama yang paling mudah adalah tanya apa kontribusinya aku sedang ada dikelilingi oleh orang yang menghakimiku dan membicarakanku di belakang dan mengajakku uh, kompetisi. Nah ini yang saya lakukan, yang saya alami ketika awal-awal saya berbicara mengenai kesadaran uh, begitu banyak penghakiman yang yang, yang muncul di saya. Uh, uh, yang saya persif adalah dari orang-orang yang mungkin pertama kali belajar kesadaran. Kemudian ini ada anak-anak baru belagu ngomongin kesadaran gitu ya. Nah kemudian awalnya saya, saya merasa aduh kenapa ini terjadi kepadaku uh, apa namanya? loh bukannya kesadaran itu adalah menerima semua dengan tangan terbuka oh ternyata nggak semua berbicara mengenai kesadaran benar-benar do the works ya melakukan kesadaran termasuk saya karena saya masih punya penghakiman juga artinya adalah oh, oke okay. um, uh, karena saya tidak bisa mengubah kondisi yang dari luar yang perlu saya rubah adalah Uh, diri saya bagaimana saya menghandle kondisi ini apa sih kontribusinya nah ketika saya naik ke jadi consciousness adalah kesadaran sorry awareness adalah kesadaran consciousness adalah level kesadaran nah ketika duit nanti naik ke level yang berikutnya you doing the work anda melakukan kesadaran hanya buat anda uh, tidak ada ekspektasi anda ingin uh, dapat apa apa dari uh, apapun yang sudah anda pelajari mengenai kesadaran atau modalitas apapun itu ketika anda naik ke level yang berikutnya anda akan dipertemukan dengan komunitas yang berbeda ini yang saya perceive Kenapa anda bisa hadir malam ini bertemu dengan orang-orang yang hadir malam ini yang selalu bergerak dari kesadaran? Karena you do, do the work and then you uh, uh, apa ya? Anda naik ke level yang berikutnya. Akhirnya anda bertemu dengan orang-orang. Ketika ketemuan itu isinya ngobrol mengenai kemungkinan, bukan bergerak dari kompetisi dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak bilang kompetisi itu jelek ya, tapi karena itu bukan realiti kita rata-rata. Pilihannya ada dua: naik ke level yang berikutnya atau Terjebak di kompetisi itu, atau yang ketiga, sorry, ada tiga berarti ya. Naik ke level yang berikutnya, terjebak di kompetisi, atau yang terakhir adalah yang Dwi pernah lakukan, yaitu mundur dari berkarya dan hati-hati dengan mundur saat berkarya, karena kita sedang tidak mengekspresikan energi kita dari energi menjadi kenyataan, menjadi karya kita cenderung bisa depresi. Nah, 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 ini yang perlu kita sadari. Kebanyakan orang yang sedang takut berkompetisi akhirnya mereka tidak berkarya, kecenderungan mereka untuk untuk mengalami kondisi depresi itu semakin besar. Dan 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 uh, apa namanya? Uh, de uh, kompetisi versi kita itu juga itu kenapa ini berkaitan mengenai uh, definisi yang kita punya. Yuk kita rubah definisinya. Kalau uh, kompetisi definisi orang-orang di sekitar kita adalah kompetisi dengan orang lain, kompetisi definisi versi kita adalah memastikan dui yang hari ini sedikit saja lebih baik dibandingkan duit yang lalu. Karena cuman itu kita tahu jalurnya kan. Lainnya tuh kita masing-masing udah punya lainnya. Pusing kalau kita lihat kiri kanan. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih menyenangkan kita tanya rahmat yang dulu dengan rahmat yang sekarang udah ada perkembangan belum? Perkembangannya sudah sejauh mana? Sudahkah rahmat menikmati prosesnya? Nah, apa apa yang muncul dui dan teman-teman di sini? berarti ini dikembalikan ke diri saya sendiri terus ya Iya ya sih uh, ya yeah, ada ada gini eh jangan mundur dari kompetisi seperti biasa Iya. ya ya sih gitu yeah. it's okay it's okay it's okay gitu yeah. kita juga bisa mungkin bisa memfasilitasi orang yang sebenarnya yeah. saya lihat dia nggak sadar juga kalau dia ber oh. beras <laughs> Uh, bergerak dari kompetisi ya, yeah. Uh, yeah. gitu sih. di di, di bayangan saya Dewi, anda dan orang itu ataupun siapa itu sedang berada di sebuah lingkaran yang sama. dan ini nggak apa apa juga, tapi kalau dirasa lingkaran itu sudah nggak nurturing, yuk you create your own kind of circle. anda menciptakan lingkaran yang baru, bukan niatnya untuk berkompetisi ya, tapi lebih kepada Kayaknya aku punya definisi mengenai berkarya versi aku uh, uh, apa namanya punya tim definisinya versi aku aku punya sendiri definisinya. Sehingga kamu nggak berkutat di situ yang mungkin mungkin uh, orang itu hadir di kehidupanmu untuk uh, berkontribusi mengingatkan kamu yuk saatnya duit kamu bikin versi kamu sendiri uh, sehingga ketika kamu punya Versi kamu sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang lebih nurturing dibandingkan yang sebelumnya. Saya nggak tahu apa kontribusinya, jadi uh, namun yang, 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 yang ingin saya tekankan di sini, sampai kita bisa menyadari kontribusinya apa. Kondisi itu nggak akan berubah. Orang yang Anda, walaupun bukan hanya orang ini, kita akan selalu dihadirkan dengan orang yang ngajak kompetisi yang selalu menghakimi, menghakimi kita. Ah, ini belum belum saya posting sih buat besok sebenarnya tapi ya nggak apa-apa untuk teman-teman di sini ya jadi intinya adalah tantangan pesan eh sorry tantangan yang 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 akan selalu datang ke kita yang mungkin membuat kita tidak nyaman itu akan terus datang ke kita sampai kita bisa menyadari kontribusinya apa sehingga pesan itu akan datang dengan bentuk yang berbeda sekali lagi apapun yang sedang ada di kehidupan kita yang hadir entah itu pasangan yang selalu abuse kemudian apa namanya partner bisnis yang nggak pernah komit anda ganti-ganti bisnis kok tetap begitu atau bos yang selalu menyebalkan walaupun anda sudah pindah-pindah perusahaan sampai anda belum menyadari kontribusinya apa pesan itu akan selalu datang dalam bentuk yang sama sampai anda tanya kontribusinya apa dan looping itu akan terputus dan kalaupun pesan itu akan datang lagi biasanya akan lebih berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Nah ini 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 uh, pentingnya kita melihat kontribusi dari sebuah kejadian. Apa yang muncul di sini? Apa uh, boleh saya ya. tanya? Silakan silakan. Oke, saya mau nanya yang tadi bapak bilang apa definisi dari uh, sesuatu gitu ya hmm nah sekarang kalau kita itu we want to be rich, oke okay, kan? Hmm. Uh, ada uh, di salah satu buku uh, waktu itu dibaca you have to yeah not you want to be rich so hmm. you mingle with those person mingle hmm. mingle yeah. with those person and talk talk how they talk talk yeah. uh, pokoknya ikut-ikut ya biar deket kena vibes-nya gitu loh. Kayaknya yeah, yeah. uh, yeah, intinya biar kena vibes-nya mereka yang itu. Yeah. Tapi emang benar, Pak, yang want, Alamin gitu ya. When I... Halo, Usha. When you what? Alamin benar. I coba uh, ikut, -ikut sama orang orang. The energy was different yeah. because some of them were having judgment, some of them were not having judgment. Yeah. Tapi kalau yang poor, uh, yang poor itu kebanyakan judgmentnya, uh, mak maksudnya bukannya poor sekali, maksudnya mm. ada middle class, average yeah. class itu nggak sampai high. Yeah. Tapi they were having more of the judgment. Yeah. Nah kalau di sini bagaimana, Pak? Maksudnya? what what can be we be, be uh, I mean yeah, of course kita nggak bisa bukannya nggak bisa ya 100% ikutin apa yang di orang uh, definitionnya itu sih emang benar nggak yeah. bisa Ya. eh bukannya nggak bisa <laughs> it can be <laughs> like that ya yeah. oke okay. um... Ya itu ini ini ini, ini pertanyaan sering muncul terutama ketika orang-orang lihat sosial media scrolling Instagram yang isinya adalah saya sudah menghasilkan ratusan juta dolar dengan pendekatan yang saya gunakan. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa tanya ke dalam diri anda apakah ini realitaku melakukan hal itu apakah itu realitaku apakah Hal tersebut akan menyenangkan untukku ketika aku mengekspresikan potensiku dengan cara itu, karena begini: keberlimpahan uh, versi berkembang bersama adalah uh, yang kita perlu sadari. Keberlimpahan itu ada di high vibration. Nah, untuk kita bisa mengakses high vibration, cara termudah, cepat, dan singkat adalah mengekspresikan potensi unik versi kita. Kenapa? Ketika Anda lihat crypto, uh, apa namanya, bitcoin lagi naik, kemudian Anda juga investasi. Dengan harapan akan ikut keberlimpahan, juga biasanya kalau Anda bergerak dari ikut-ikutan, Anda akan bergerak dari fear. Ingat, energi um, itu mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Nah, orang-orang yang benar-benar mendalami kripto Bitcoin dan sebagainya, dia sudah mempelajari, dia sudah mengantisipasi, sehingga naik turunnya Bitcoin tersebut, dia bisa tetap tenang. Sedangkan orang-orang yang ikut-ikutan dia investasi ketika harga turun dia nggak siap akhirnya dia ikut stres dan akhirnya dia keluar dari pasar itu terlalu cepat ketika dia keluar pasar berbalik naik misalnya seperti itu jadi um, yang ingin saya tekankan di sini ketika anda melihat orang sukses yang ada di luar sana dan anda kagum dengan mereka sadari bahwa oh ternyata yang perlu aku sadari di sini adalah bukan bisnisnya yang ingin aku ikuti tirus 100 tapi adalah bagaimana mereka mengekspresikan potensi unik mereka. Mereka tidak pernah menunggu. Mereka menyadari bahwa I create this life. Uh, Bob Dylan pernah mengatakan, uh, Life is not about finding myself. Life is about creating myself. Ini ini yang perlu saya tekankan juga ke teman-teman berhenti mencari diri Anda. Karena diri Anda tuh nggak hilang. Yang paling seru adalah mengcreate diri Anda setiap hari. Dan begitu juga orang-orang sukses yang ada di luar sana, yang kalau Anda kagumi itu rata-rata mereka menciptakan diri mereka. Mereka nggak pernah menunggu, mereka uh, menyadari bahwa uh, di, mereka diciptakan adalah untuk mengekspresikan potensi mereka. Nah ini energi yang sebenarnya perlu kita contoh. Bukan kita meniru bagaimana caranya. Karena cara-caranya itu masing-masing. Mungkin Usha dengan uh, senang banget mengajar misalnya, tanya apa uh, bagaimana aku bisa mentweak Eh, apa namanya eh, apa namanya kegiatanku sekarang sebagai eh, pengajar yang lebih fun, lebih eh, menyenangkan buatku sehingga ketika Anda bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi potensi Anda di mengajarnya vibrasi Anda tinggi tidak mengherankan Anda akan eh, menarik keberlimpahan versi Anda untuk lebih mudah datang ke usia. Apa yang muncul di sini? ya yeah. What you said is right. the action to take is uh, that is I'm looking for the action to take. Yeah, when yeah. is the right action to take and then how is the action to take? Yeah, who yeah. are the people that is contributing in this action <laughs> <laughs> yeah. So nah, that, I mean, that question, that question I'm asking to myself as yeah. the universe show me. Yeah. who are the people who are contributive in this action. And I don't know, today morning I was remembering you. And then yeah. by chance, I got a uh, win. She sent me this link. link. I say okay, universe, you always, I mean, you always, whenever I ask something, it is always there for me. Yeah, yeah. So I always ask, oh, what action can I take here? Lah, what, if, what if uh, your definition of abundance is when you ask something, universe uh, instantly give you like, like, like without any apa ya uh, waktu yang panjang itu ketika anda ask um, um, how can how can I change my life gitu kemudian anda ingat saya ingat Win Win ngasih linknya this is your definition of abundance this is your definition of abundance this is my this is usha definition of abundance nah pertanyaan yang berikutnya adalah What is your definition about action? Ini yang perlu Usha juga uh, berhenti melihat orang-orang yang ada di luar sana Usha, mengenai definisi mengenai action. What is uh, your definition of action? Karena uh, jadi nanti Usha kalau santai bisa uh, 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 lihat YouTube atau podcastnya uh, yang yang free aja dulu dari si uh, BJ Fogg dari Stanford PhD dia profesor BJ Fogg dia bilang uh, action itu sebenarnya kebiasaan kecil rutin dan sebenarnya Usha datang ke sini Is um, apa ya bentuk action juga kan? Anda datang ke sini, anda, anda mengambil sebuah aksi, uh, Anda bisa hadir di sini, Anda dapat pencerahan misalnya, dan Anda akan bisa lakukan hal selanjutnya juga di kehidupan Anda. Dan, dan mengenai how uh, who people uh, nurturing uh, yang akan bermain bermain-main sama usaha itu nanti, uh, karena uh, kalau kita kaitkan dengan uh, magic and miracle, magic and miracle only happen when we choose something. Ketika usaha sudah choose itu akan 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 berdatangan orang-orang yang akan berkontribusi buat anda. Nah ini uh, akan masuk ke level ketiga nanti di di di, di apa namanya di, di slide kita yaitu mengenai intuisi bagaimana caranya. Pertama anda sudah tahu I just know. I just knew. Aku sudah tahu kok itu yang pertama. Yang kedua adalah by asking question dan yang ketiga adalah uh, trust. Uh, jadi jadi uh, Ya, ya, yang 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 uh, saya tekankan di sini awal-awal adalah uh, uh, stop um, memberikan beban yang berat ke usia sendiri. Bagaimana bentuk action itu? Karena kalau itu masih berat, masih menghalangi untuk teman-teman di sini dan usia untuk mengambil sebuah action bisa jadi definisi action versi kita masih menggunakan pendekatan orang lain. Definisi kalau kita belum bahagia bahagia juga bisa jadi kita masih menggunakan definisi bahagia versi orang. Kalau kita belum bisa berkarya berkarya juga, produktif produktif juga, bisa jadi kita masih menggunakan definisi produktif versi orang. Dan nggak apa-apa juga nggak ada yang saya oh tapi paling tidak kesadarannya oh kalau aku masih menggunakan definisi definisi versi orang lama ya aku ternyata. Nah ini yang 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 mungkin bisa bisa dipertimbangkan. Makanya, saya suka tanya, "What is next? What action can I take here? What is yeah. next?" Gitu, jadi ada orang yang suka kasih ceramahnya, panjang lebar, apa udah terus? Apa lagi yang lagi bisa bikin saat ini? Saat ini gitu, yeah, yeah, i mean, yeah. okay, "What is next? What is next?" Gitu, yeah, tapi yeah. to that action, I ask to myself, "I say, am I to..." Uh, apa? terlalu cepat untuk ambil tindakan ini tapi if i don't take another people will take this possibility oke okay. so uh, dari dari uh, mana jadi uh, ngambil ini dari fear kah dari antusias enthusiasm or from fear when you choose something um, there is a little bit fear ya <laughs> ya yeah. yeah. karena kalau dari fear usaha akan bergerak dari proving anda akan bergerak dari lack What, what, what? Uh, Tadi pagi saya buat se buat sedikit apa ya semacam poem lah yang intinya adalah why why the rush? Ngapain sih buru-buru? Anda sudah ada di kondisi tepat saat ini sekarang usia sudah apa ya sudah tepat saat ini, saat ini sekarang sehingga keputusan yang akan Anda ambil itu based on choice rather than proving something to other people. Proving something uh, based yeah. on fact. Yes. Tapi ketika Anda sudah menyadari, yeah, oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, apa yang muncul di sini? tapi uh, ada yang bilang gitu at this age you go and die gitu kan kalau umpanya you are not at fast in doing the yeah. task you will yeah. go and die gitu at this age gitu <laughs> kan is, is is that your definition of productivity being productive ya 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 dan ini yang ini untuk semuanya ya jadi definisi produktivitas itu banyak banget yang ada di luar sana. Tolong hanya pilih yang bikin Anda antusias melihat kehidupan ini. Bukan malah tertekan dan sebagainya. Nah ini yang, yang, yang ya, usah memberikan sebuah contoh yang keren banget. Dan, dan kalau itu membuat Anda tertekan, membuat Anda semakin uh, menyalahkan diri Anda setukan, kenapa nggak dari dulu dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya Anda nggak menikmati. Why deras? Kita sekarang sudah tepat kok. Di, apa ini ini ada sebuah ada sebuah pendekatan spiritual dari Uh, Rumi kalau nggak salah dia pernah ngomong apa sih buru-buru why the rest? kita sudah sudah di sini di saat ini sekarang gitu kita kita udah udah tepat nggak ada masa depan tuh belum belum datang masa lalu sudah lewat masa depan isi penuh dengan dengan ketakutan masa lalu penuh dengan penyesalan ngapain kita fokus ke sana yang dua-duanya nggak nyata yang nyata the only, the only thing that real is this moment so mau apa apa yang ingin kita pilih sekarang Uh, uh, mengambil sebuah keputusan karena ingin proving something to other people based on fear. Orang-orang sudah liburan ke luar negeri, aku belum artinya aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan kepada yang lain. Yang perjalanan Anda akan sangat-sangat tidak Anda nikmati, atau oke, okay, um, terima kasih Tuhan, karena aku sudah diberikan kesempatan hidup. Um, apa keputusan yang mau aku ambil? Yang, uh, yang membuat aku terus bersenang-senang dalam mengekspresikan potensiku itu sih. <laughs> Oke, okay. separasi itu apa sih? Jadi separasi itu, uh, Evi adalah um, separasi itu tidak berfungsi dari pertanyaan. Separasi itu berfungsi dari asumsi. Separasi bergerak dari saya saya benar, orang lain salah. Kemudian separasi itu tidak uh, lawannya separasi adalah keminen, um, uh, say yes to everything. Separasi itu hanya memilih yang baik-baik saja. Dan ketika terjadi tantangan, dia menolak. Aku nggak mau tantangan ini. Aku hanya mau rejeki datang. Separasi itu masih bergerak dari dualitas. Ada negatif, ada positif. Nah menariknya, waktu saya masih bergerak dari separasi, saya tidak mau ngobrol dengan orang-orang yang selalu gosip. Saya hanya mau uh, datang ke orang-orang yang selalu berbicara mengenai kemungkinan. Yang terjadi adalah kecenderungan saya ngegosip semakin besar. Di sini paradoksnya. Tapi ketika saya bergerak, oh ada yang gosip ya, dan itu nggak salah juga grup itu selalu membicarakan orang lain nggak salah nggak salah tapi apakah aku mau ada di grup itu Enggak ya yaudah aku cari yang lain dan saya tidak melihat diri saya lebih baik dibandingkan orang lain karena kalau masih bergerak dari situ yang itu biasanya orang-orang yang asik belajar kesadaran di awal-awal tuh masih masih bergerak dari situ karena saya termasuk seperti itu dulu ketika saya belajar kesadaran saya selalu melihat orang lain tuh nggak banget nih orang lain aku yang paling banget karena aku udah belajar kesadaran Menariknya adalah ternyata apa yang saya lakukan itu bentuk kompetisi dan penghakiman kepada orang lain. Nah, ketika saya menyadari eh tunggu dulu, kalau aku melakukan ini, aku masih bergerak dari separasi ya. Oke, aku bergerak uh, dan ini membuat karena ada pepatah yang 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 keren banget mengenai separasi. Separasi itu seperti berada di neraka di kehidupan ini, kebersatuan itu seperti berada di surga di kehidupan ini. Jadi untuk bisa merasakan surga atau neraka itu tidak perlu nanti kita sudah, ketika sudah melanjutkan perjalanan, tapi ketika berada di kehidupan ini. Ketika Anda merasa contracted, tertekan, itu bisa jadi Anda separasi. Ketika ada tantangan datang, Anda nggak mau. Pokoknya aku mau rezeki-rezeki doang, tantangan aku nggak mau. Itu biasanya separasi dan kehidupannya akan terasa seperti neraka. Tapi ketika ada orang yang menghakimi Anda datang di kehidupan Anda, dan Anda tanya apa sih kontribusinya kehadiran dia di kehidupanku, uh, akhirnya Anda akan bergerak dari separasi ke keminian. Ketika ada orang yang suka menghakimi Anda eh, apa ya hadir eh, di pertemuan Anda, kalau dulu mungkin kita bergerak dari, aku nggak mau ketemu dengan orang ini. Yang itu adalah separasi, membuat Anda contracted. Ketika Anda ketemu dengan orang itu, eh, dia hadir ya di sini. Menarik ya, apa sih kontribusinya buat kehidupanku, dia hadir di kehidupan ini. Akhirnya Anda bergerak dari keminian. Ingat, tidak ada yang salah dan benar. Separasi dengan keminian itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Namun di saya, separasi rasanya seperti hidup di neraka. Kayak tertekan, contracted, fear. Uh, apa ya nggak percaya diri jalan di kehidupan ini tapi ketika saya bergerak dari keminen kebersatuan oh ada orang-orang yang menghakimi saya apa sih kontribusinya buat kehidupan saya akhirnya saya kebersatuan dengan mereka ah, itu sama dengan karmik gak? karena kemarin itu saya I nah. don't know I think my my mind was attracting something about karmic mm -hmm. so itu orang ngomongnya uh, kalau karma baik you will get baik kalau saya bilang karma karma apa sih karma <laughs> Ya nanti kalau udah mati masuknya neraka. Eh, siapa, siapa yang ingat juga? You masuk neraka atau heaven? Heaven and hell is here. You do good, you get good. You yeah. do bad, you get bad. Itu yang I tahu. Yeah. Tapi neraka di mana? <laughs> Itu <Itulah>. sometimes <laughs> kayak kemarin I lagi bawa means uh, my cousin was there. Dia bilang hmm. ada satu lady dia kepengen jadi hamil tapi dia nggak bisa hamil so yeah. she died and then she got the the soul became the end yeah and then she nggak tahu end atau apa pokoknya yang bisa melahirkan anak jadi yeah. dia punya intention before uh, dead was having a child yeah jadi dia lahir di dalam apa gitu body bukan human mm. tapi she got banyak anak I'm yeah. like, how do you know that that is this person's soul that is that person lady's soul was there yeah. kan bisa juga yang lain yang yeah. long tentu itu balik ke uh, itu binatang itu gitu yeah. yeah that's that's my biggest question whenever people are talking my karmic will be like what is karmic? <laughs> gitu loh oke okay. karmic kan dari pendekatan uh, bersama cara melihatnya seperti ini Nah, karmik itu adalah um, pembelajaran bagi orang-orang yang berkesadaran dan hukuman bagi orang-orang yang bodoh yang tidak menggunakan kesadaran. Jadi misalnya anda uh, dipertemukan dengan orang-orang yang uh, apa namanya um, yang suka menghakimi anda, itu adalah karmanya udah jelas. Kita akan ketemu dengan orang yang menyebalkan itu. Nah, kalau kita bergerak dari uh, kebodohan tidak menggunakan kesadaran, kita bilang gila ya sial banget hidupku kok ketemu dengan orang ini, karmaku seperti ini. Enggak enggak sebenarnya karma itu netral, hukuman bagi orang yang uh, tidak berkesadaran dan pembelajaran bagi orang yang berkesadaran. Karena udah jelas Anda dipertemukan dengan uh, orang yang menipu Anda misalnya, membawa uang membawa lari uang Anda, itu udah jelas, udah jelas Anda akan mengalami hal itu yang paling penting adalah tanya apa sih kontribusinya aku ketemu dengan orang ini apa pembelajarannya sampai anda nggak nanya pembelajarannya dan anda tidak aware pembelajarannya akan anda akan ditipu-tipu dengan kejadian-kejadian lainnya karena pesan itu akan selalu berdatangan sampai berubah kondisinya saat anda tahu pelajarannya apa nah ini ini menarik yang mengenai spiritual jadi Um, bukan artinya saya ingin membuat Anda takut, tapi lebih kepada apapun yang datang di kehidupan Anda. Tolong tanya kontribusinya, sehingga uh, misalnya sekarang didatangkan dengan pasangan yang abuse, ada tanya kontribusinya apa? Oh, ternyata untuk aku uh, berlatih bela diri, misalnya, sehingga Anda akan lebih tahu bagaimana Anda menjaga diri Anda di kehidupan Anda. Anda, anda kayak dilatih dengan datangnya orang itu, jadi... jadi um, Ya, yeah, that's, that's definition of karma. From uh, dari cara pandang uh, berkembang bersama ya seperti itu. Pak, satu yeah. lagi yang barusan intuition, intuition yeah. how do you be aware of your body? Maya, ini ini benar-benar lah. -benar, this yeah. one is like this. Ini uh, maksudnya apa ada bisik-bisikan atau ada apa? Jadi kita bisa yeah. be aware gitu gitu kan okay. uh, because sometimes i ask kayak kinestesiologi ya. i yeah. ask my body body uh move yes no gitu kan i ask yeah. my body then baru i do my work gitu kan ya yeah. ya yeah. terus lama-lama -lama, jadi enggak enggak sensitif juga jadi <laughs> then yeah. was my ask ya yeah. Jadi uh, sinyal yang diberikan oleh uh, apa kesadaran ke body kita itu ada tiga Mendekatkan dari suara, visual dan audio. Sorry, audio, visual dan kinestetik. Usah kayaknya kenceng di kinestetik ya kalau kalau Anda bicarakan di awal tadi. Tapi itu intinya ada, ya, tapi yang perlu kita sadari adalah sinyal-sinyal uh, itu hanya akan terdengar jelas di kita saat kita bergerak dari saat ini sekarang, tidak mengarahkan fokus kita ke masa lalu dan masa depan eh masa lalu dan masa depan yang mana itu adalah menurut Universitas Harvard mayoritas waktu kita selalu fokusnya ke sana ke masa lalu dan eh, masa depan dan masa lalu masa depan ketakutan masa lalu penuh dengan penyesalan jadi untuk kasusnya Usha karena ini berbeda tiap orang yang saya perceive energetically yang anda alami untuk bisa lebih mengenal sinyal-sinyal tubuh anda tolong diamkan apa namanya pikiran Anda tadi, apapun, apapun caranya, tergantung Anda. Kalau Anda nggak suka meditasi, journaling. Kalau Anda nggak suka journaling, jalan pagi, keliling rumah, keliling komplek rumah. Sambil dengerin podcast-podcast yang menginspirasi. Atau grounding. apa Nggak pakai sendal, ke taman, tarik energi bumi, dan sebagainya. Apapun 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 caranya yang membuat suara-suara di kepala Anda itu ada di saat ini sekarang, yang mana anda akan lebih peka mendengarkan sinyal-sinyal tubuh. Ini ini yang ini untuk saat ini yang saya persif kasusnya Usha lebih ke situ mendiamkan suara-suara bising itu, gitu. Paling itu dulu. <laughs> Oke, okay. Pak Rahmat kalau sudah menyadari kontribusinya apa, lo pertanya apa lagi Pak? Karena bisa jadi malah memalumi keadaan dan jadi seperti stuck. Oke, okay. ini menarik. Uh, stuck itu kalau kita nggak mengambil sebuah action kemudian Uh, kontribusi itu adalah sebuah kesadaran dan bukan memaklumi ya. Memaklumi itu kita bergerak dari bukan receiving tapi lebih kepada ada satu lagi. Um, dan disayang nggak cocok dengan kata-kata memaklumi karena memaklumi itu kesannya pasif. Nah, uh, ketika anda uh, misalnya misalnya tadi ada ada anda saya nggak tahu kenapa ini muncul lagi ya. Anyway, kalau anda mempunyai uh, pasangan yang abuse yang menghabiskan anda entah itu verbal atau fisik dan kemudian ada tanya kontribusinya, oh supaya aku belajar bela diri, atau supaya aku bisa mengaktifkan my killing energy, kalau kamu melakukan itu lagi ke saya, saya akan potong kemaluanmu, misalnya seperti itu. Um, itu adalah sebuah action, yang didapatkan dari kesadaran, ketika kita sudah bertanya kontribusinya apa. Sedangkan orang-orang yang masih terjebak di, uh, apa ya, relationship yang abuse, bisa jadi, um, ini muncul di saya, uh, yaitu dia masih yakin bisa merubah orang itu. Aku masih pingin berada di, apa namanya di relationship ini karena aku yakin bisa merubah dia itu bukan bukan kesadaran ya itu adalah kebodohan karena this is my interesting point of view mungkin saya salah karena karena bentuk kontribusi adalah uh, bukan asumsi karena ini kan penuh asumsi aku aku akan tetap berada di relationship ini karena aku yakin bisa merubah orang ini um, ini yang perlu kita sadari ya kita nggak akan bisa merubah orang lain yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri ini ini tolong disadari yang kita bisa rubah tuh dari sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain akan tetap berada di level mereka sebelum dia sendiri memutuskan untuk berubah. Kalau kita kan yang sudah cepat banget pergerakan kesadarannya, aduh nggak bisa begini nih, dia selalu mengebis aku verbal dan fisik. Oke, okay, keputusan apa yang mau aku ambil di sini? Apa yang bisa aku dahulukan bahagiaku? Bukan bahagianya dia di relationship ini. Entah Anda apa namanya ke, ke polisi, entah apa namanya, anda belajar bela diri, entah uh, Anda melakukan keputusan berbeda lainnya. Jadi um, bukan memalum ya, tapi lebih kepada uh, ketika Anda mendahulukan bahagia Anda, Anda tahu mau ngambil keputusan seperti apa. Ekstrim banget ini. Di, apa, apa ya? Contohnya, tapi saya nggak tahu kenapa ini yang muncul malam ini. Definisi abundant saya saatnya adalah pingin pisang kepok dan masuk rumah ternyata Mama belanja pisang kepok. Ya, definisi keberlimpahan versi berkembang sama adalah dapat melakukan. Uh, ke, uh, dapat kebebasan melakukan hal yang kita butuhkan saat itu dan kita tidak perlu tahu kita tidak perlu tahu gimana caranya ini ini yang menarik mengenai keberlimpahan kadang orang, orang terjebak di how ya how bukan itu tugas kita tugas kita adalah mengambil sebuah keputusan dan menerima semua apa yang semesta mau berikan kepada kita gimana kalau pengen pisang tapi kita nggak perlu beli seperti contohnya Adinda ada yang ngebeliin buat kita itu juga adalah bentuk keberlimpahan. Nah, kebanyakan orang nggak bisa menerima keberlimpahan kalau dia nggak beli sendiri. Dia pinginnya beli sendiri karena dia nggak pingin dibilang orang yang apa namanya memanfaatkan orang lain. Dia nggak pingin gratisan dan sebagainya. Dan itu adalah belief. Nah, kalau kita kaitkan dengan Rumi, keberlimpahan itu sebenarnya bukan mencari di luar, tapi mengurangi hal-hal dalam diri yang menghalangi kita untuk menerima keberlimpahan. Belief-belief seperti itu. Kalau itu udah nggak relevan lagi yang membuat Anda repot menerima keberlimpahan, yuk lepaskan. Lepaskan, 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 sehingga Anda bersedia untuk dimanja sama semesta. Dimanja itu bukan artinya Anda pasif ya. Karena menurut saya orang-orang yang dimanja sama semesta itu benar-benar do the works dulu. Seperti apa? Menghilangkan definisi kaku mengenai keberlimpahan, menghilangkan atau melepas belief-belief belief kalau dia nggak layak untuk menerima. Itu nggak mudah menurut saya. Karena itu sudah berlapis-lapis entah di kehidupan yang sebelumnya dan kemudian belief dari orang tua yang mengatakan apa namanya kamu anak laki-laki harus bekerja keras loh, nggak boleh menerima bantuan dan sebagainya dan sebagainya dan, dan ketika semesta mau ngebantu saya juga begini, ini gimana sih si Rahmat nih repot amat sih udah mau berikan ini loh kok ditolak-tolak sama dia akhirnya ketika saya capek apa namanya lelah semuanya harus saya melakukan. Sedangkan keterlibatan kuantum Sudah benar-benar ingin memanjakan saya akhirnya, Oh mau seperti ini terus Rahmat Atau uh, mau memilih sesuatu yang berbeda Soal buru-buru ini Soal buru-buru hari ini saya takjub Dengan cara saya menyelesaikan setiap kerjaan dengan enjoy Yes biasanya saya selalu mau buru-buru Cepat siap karena orang-orang Di lingkungan saya selama ini seperti itu yes Kerja harus ligat yang ternyata Itu nggak sesuai dengan realitas saya saat ini Malahan karena dari pagi udah memutuskan untuk bersenang-senang aja Dalam kerjaan ngikutin intuisi Mau ngerjain apa dulu yes Sambil dengerin podcast yang misvaluasi, eh ya, tahu-tahu berapa kerjaan bisa beres bersamaan, ya. Dan dan um, dan tidak semuanya kita perlu kerjakan sendiri. Seperti apa yang Jasmine alami, sudahkah anda mengizinkan orang-orang yang juga sedang menikmati apa yang kita lakukan untuk melakukan hal yang kita lakukan tadi? Karena kebanyakan orang sedang bergerak dari bisnis, bukan bergerak dari kesadaran. Aku ingin memperlihatkan diriku sibuk karena ketika orang-orang melihat diriku sibuk artinya aku berharga banget. Ya nggak apa-apa juga, tapi bagaimana jika sudah saatnya anda dibilang manja, uh, sudah saatnya anda dibilang pemalas. Karena pemalas versi kesadaran adalah mengizinkan uh, apa? Anda seperti konduktor di sebuah orkestra, anda bisa memainkan semuanya sehingga orang-orang yang benar-benar menikmati main drum benar-benar menikmati main saksofon, benar-benar menikmati main gitar untuk melakukan porsi mereka sehingga kita bisa menjadi konduktor energi tersebut dan semuanya berjalan dengan lancar karena apa ya ketika anda ingin melakukan semuanya membebani diri anda level stres anda tinggi anda nggak menikmati prosesnya dapat dipastikan apa namanya project itu atau kegiatan itu jadi lama sekali. Tapi ketika Anda mengizinkan semuanya berkontribusi untuk membantu Anda. Dan kenapa sih susah untuk dibantu? Apakah Anda masih merasa nggak layak untuk dibantu? Sampai Anda melepaskan belief itu, Anda akan susah untuk 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 bersenang-senang di kehidupan ini. Karena kerjaan semesta, this is my interesting point of view ya, kerjaan semesta adalah ingin berkontribusi buat Anda. Pak Rahmat, apa pertanyaan paling pas untuk diri sendiri sewaktu mengalami hal-hal kejadian atau hal yang berbentuk pola berulang? apa kontribusinya dari ke kejadian ini um, saya itu selalu dimanfaatkan sama partner bisnis saya empat kejadian dan uh, uang yang hilang tuh lumayan besar um, <laughs> sampai saya tanya apa sih kontribusinya oh ternyata kontribusi partner bisnis saya melarikan uang wow, saya pertama kali itu apa um, um, apa ya saya bisnis uh, batu split apa jadi uh, dan saya harus survei ke ke mana pekanbaru saat itu yang yang ternyata sampai sana partner bisnis saya melarikan uh, melarikan diri um, <laughs> sampai saya masuk ke self blame, waduh kok gini ya empat kali lo kejadian ini akhirnya uh, menyadari bahwa nggak bisa seperti ini terus saya tanya setelah saya berhenti menyalahkan diri saya sendiri jadi pelajarannya buat anda adalah E, kalau Anda dimanfaatkan orang lain atau terjadi pola yang sama berhenti menyalahkan diri Anda sendiri karena kalau Anda menyalahkan diri sendiri seperti saya prosesnya lama ngehnya tuh lama gitu setelah saya berhenti menyalahkan diri saya sendiri saya tanya apa sih kontribusinya oh ternyata saya nggak e, cocok punya partner karena partner versi saya adalah saya hanya pemodal orang lain yang e, apa namanya menjalankan saya kasih uangnya ke dia dan dia yang menjalankan nah ternyata Semesta mengingatkan saya, kenapa nggak investasikan modal itu ke dirimu sendiri? Bagaimana jika sekarang saatnya kamu nggak butuh partner, tapi butuhnya tim? Nah, ketika saya mengklaim itu, akhirnya pesannya berubah, tidak lagi ditipu, melainkan sebuah uh, possibility, possibility lainnya. Jadi um, apapun kejadian yang anda alami, uh, sampai anda tanya kontribusinya apa, hal itu akan terus berulang di kehidupan anda. Dan kalau anda seperti saya sedang dimanfaatkan orang orang lain sadari bahwa orang tidak akan memanfaatkan orang tidak akan memanfaatkan orang yang tidak punya potensi dia tidak akan menghabiskan waktu dan uangnya untuk memanfaatkan orang yang nggak punya potensi jadi kalau anda sering dimanfaatkan orang sadari orang orang udah memanfaatkan gua ya gimana sekarang saatnya aku memanfaatkan diriku sendiri so itu yang dimaksud dengan uh, untuk 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 tidak lagi terjebak di um, kondisi yang sama dan tidak ada yang salah ya, dari kejadian yang kita alami itu, itu yang yang perlu kita sadari juga um, 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 karena karma sekali lagi um, per, uh, apa ya, pelajaran bagi orang yang berkesadaran dan hukuman bagi orang-orang yang tidak menggunakan kesadaran oh kalau di sini oke okay, sorry Janita jadi jadi uh, selain kontribusinya apa coba masuk dari sini Janita apa yang sedang saya sukai dari kondisi ini nggak tahu ini muncul di saya apa sih yang sedang saya sukai dari kejadian ini um, karena um, kita nggak akan mengalami kita tidak akan memilih oke okay, kejadian yang yang Janita bilang di sini kesannya sesuatu sedang menimpa kita tapi kalau kita bergerak dari kesadaran dan saya persif energetically Anda sedang memilih ini dan kejadian ini berulang ya karena ada yang Anda sukai dari sini coba cek apa yang sedang Anda sukai dari sini sehingga anda bisa memilih kondisi yang lain karena kita tidak akan bisa memilih kondisi yang lain sampai kita tidak mengklaim kalau aku suka ini misalnya orang yang suka menunda misalnya ketika klien saya ketika klien saya suka menunda dia selalu menghakimi dirinya apa namanya ini salah nih aku suka menunda berarti ada yang salah dengan diriku saya eh, tunggu dulu pertanyaan tersebut sudah mengubah Kehidupanmu atau malah semakin menunda kamu iya semakin menunda pak. Coba, coba, coba tanya dulu apa yang saya suka dari menunda. Oh ternyata yang saya suka dari menunda adalah intensitas energinya, buru-burunya, terus paniknya itu yang itu yang saya suka pak ternyata. Yuk um, mau seperti terus buru-buru dan kemudian panik atau mau dirubah energinya. Kita tidak bisa menghancurkan dan 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 me me menciptakan energi yang kita bisa yang kita bisa lakukan adalah uh, transmit energinya akhirnya dia melakukan apa namanya energi buru-burunya keseruan dari apa namanya buru-burunya itu dengan berkarya. Jadi sekali lagi kalau kita tidak mengekspresikan energi yang kita punya, kita akan mengekspresikan dalam bentuk yang tidak nurturing, menunda, kemudian menunda itu sebenarnya bentuk ekspresi kita, tapi kita masih menolak untuk membuat sebuah karya, akhirnya yang terjadi adalah menahan oleh karena itu saran saya um, kalau ada keinginan untuk berkarya tanya dalam diri anda apa sih definisi berkarya versi saya bukan versi orang lain apa nih yang mudah dan menyenangkan yang bisa aku lakukan sekarang gitu oke okay, ada lagi kesadaran yang muncul silakan belum oke okay. nanti kalau ada, ada silahkan. halo silakan silakan ya Iya, malam Pak Rahmat. mau tanya secara pragmatisnya Pak Ramad, yeah. uh, yang saya alami di kejadian saya, hmm. tapi kira-kira cuma mau ya, diskusi aja sih Pak Rahmat. jadi mm -hmm. kalau misalkan perbedaan antara intuisi dan insting, yeah. misalnya tadi, tadi di insting kan untuk uh, bertahan hidup ya Pak Rahmat ya? Yeah. Yeah. Untuk survival. Nah, itu rasanya dalam cara pola pikirnya itu ada gininya, ada kayak tingkatannya. Jadi kayak ada logikanya. Ah, saya akan melakukan ini ya, karena kalau nanti melakukan ini, saya akan uh, bisa bertahan dari atau bisa menghadapi ini. Kemudian yeah. nanti kan kalau melakukan ini. Nah, itu yang saya udah dulu saya bingung banget kayak insting mm -hmm. tuh apa, ma mana dan intuisi apa. Tapi kalau intuisi dia pop up begitu saja tanpa ada alasan apapun dan datang yes. kadang dadang nggak nyambung sama sekali gitu. Yeah. 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 Itu ya, Pak Rahmat ya. Yeah. Jadi maksudnya, insting yang saya ada hari... stepnya, intuisi yeah. langsung. Dan, gitu. yeah, betul, betul. Insting itu biasanya how masuk ke how. Tapi kalau intuisi kita udah uh, apa ya? Kita udah dapat pilihannya gitu, Pak Rahmat. Iya. Yeah. <laughs> udah udah tahu gitu. Dan yes. dan 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 uh, apa ya? Um, Inst inst insting itu, uh, ya, ya, uh, benar-benar ya apa yang Dina tadi ngomongin. Apalagi yang muncul Dina? Uh, iya sih, padahal soalnya kalau kan dulu, kan saya paling tersiksa banget. Ini saya yang overthinking, dan saya sedang bertahan hidup nah. uh, dengan memikirkan ini semua. Kayak misalkan, apakah dia akan menghancurkan saya atau menusuk saya hmm. dari belak pokoknya kayak gitu-gitulah hmm. ya atau hmm. dia akan menipu saya ini yeah. lagi saya lagi punya feeling dalam kurung intuisi yeah. bahwa yeah. dia akan seperti itu atau saya sedang bergerak dari ya sekarang saya nggak tahu ya dulu bahasa saya gitu tapi sekarang saya sedang bergerak dari mempertahankan diri jadi jadi lagi jaga-jaga lagi overthinking yeah. lagi defense gitu yeah. itu yeah. sih yang uh, saya rasakan adalah kalau saya mikirnya bertingkat-tingkat ada logika-logikanya dan hmm. ada ada pertahanan A, plan B, plan C. Oh kayaknya gini deh, kayaknya gini, kayak gini. Ada rumusan-rumusannya itu insting yeah. yang yes. saya rasakan. Kayak ada rumusan-rumusannya, terus yeah. ada referensi-referensi masa lalunya. Yeah. Itu kayak di insting ya Pak? Karena kan yes. kalau... Uh, instingnya bertahan itu berarti kayak biasanya dia ada referensi masa lalu karena dulunya dia karena saya dulunya pernah <laughs> <Yeah>. <laughs> kayak gitu-gitu sih. Yeah. Yeah. Tapi kalau yang intuisi, walaupun dia kakak kita atau adik kita atau saudara kita, tapi kok heavy aja ya saatnya yeah. bilang tidak gitu. Yeah. Padahal kalau misalkan mau pakai referensi masa lalu, dia selalu baik sama saya kan gitu ya Pak Rabat. Yeah. Kayaknya yeah. tidak mungkin dia jahat atau tidak mungkin dia menipu atau tidak mungkin apa tapi kalau intuisi dia pop up gitu aja kayak gak ada you just know it gitu kayak yeah. ini ya nah, yeah. kamu pergi ke ruangan ini ya nanti kamu yeah. tahu sesuatu di sana gitu yes yes yes, yes. <laughs> itu ya para mati. benar yeah. ya kayak uh, dari kesim apa bukan apa sih ya kesimpulan ya kesimpulan yang saya amati secara pragmatis kayaknya uh, bisa jadi guidance sederhana gitu untuk membedakan ini saya lagi overthinking dan bergerak dari bertahan hidup atau memang dapat feeling intuisinya itu ya, Pak Ramad ya? Yes, uh, instinct fear uh, contracted buru-buru uh, dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan intuisi, ketika dihadapkan dengan uh, kondisi yang sama, is that so? Oh, so it is. Oh begitu, ya? nah. oh, begitu, yaudah, gitu. oh, begitu ya? Oh kalau begitu ya udah. Oh begitu ya? Oh oh, saya sedang 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 diomongin orang di belakang ya. Oh oke okay. kalau gitu ya udah nggak apa-apa juga gitu itu haknya mereka itu intuisi tapi oh aku lagi diomong di orang belakang ya aku harus apa namanya bikin postingan uh, postingan apa klarifikasi namanya? klarifikasi kemudian aku harus uh, jelaskan dia ya, itu repot repot insting uh, dan dan nggak ada yang salah ya. tapi kalau, kalau kalau anda masih yes. menikmati step-step dari insting nggak apa apa namun bagaimana jika sekarang saatnya kita bergerak dari intuisi yang lebih uh, apa ya lebih receiving Uh, lebih meditatif, lebih mindful, lebih aware. Kita menyadari kalau awareness kan uh, say yes to everything dihakimi juga menerima, dipuji juga menerima. nggak nggak ada yang salah dengan itu. Oh, aku lagi dihakimi ya. Oh, aku lagi dipuji. Ya. Tapi ketika kita berang dari insting, aduh aku kok diginiin ya. Gak beda, aku harus mengambil sesuatu yang berbeda. Aku harus aku harus uh, menyerang dia baik dan sebagainya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi uh, bagaimana jika tugas kita untuk bukan untuk konfrontasi, tapi lebih kepada hmm. mengekspresikan potensi dan ketika kita menerima penghakiman atau apapun itu nanti kan karena energi kita masih tetap di state yang keren ya Pak Paramat berarti kan hmm. uh, di saya sih selalu semesta tuh berkonspirasi juga gitu Attracting ya. yang buat kita di, dibantu untuk klarifikasi itu tanpa kita yang perlu repot-repot ya. klarifikasi. Uh, uh, misal misalnya misalnya Dinda di sini uh, ada ada permasalahan sama keluarga misalnya dan 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 Anda menyadari bahwa um, uh, apa namanya? Uh, kalau aku bergerak dari konfrontasi aku akan berada di level yang sama. Dinda kemudian bergerak dari apa namanya? intuisi asking question apa kontribusinya, Anda akan naik ke level yang berbeda dan itu biasanya seperti apa ya? Jasmine Alami, semuanya jadi beres dengan sendirinya. Yes. Karena karena di, 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 di your next level of consciousness Anda di apa ya? di state yang baru, di di, di Dinda yang lembaran baru gitu. Ini, 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 ini kedengarannya agak, agak wuwu, -wu ya, agak wuwu -wu gitu. Tapi, tapi itu yang saya alami. Wih, betul, namanya, saya juga uh, mengalaminya. Kita kayak naik level gitu. Terus, kita bisa melihat, "Oh, ya Allah, cuman gitu doang sih." Apa namanya? Apa namanya? jadi nggak signifikan lagi akhirnya apa energinya jadi, jadi, jadi berbeda kita akan melihat apa sih kontribusinya perlu aku apa namanya perlu aku ladenin atau aku izinkan saja dia begitu gitu dan sebagainya dan sebagainya Iya sih para mati itu oh. saya dapatkan sendiri kayak misalkan itu tadi kan misalnya ada seseorang yang buy story mungkin atau make up story tentang saya gitu terus kemudian tiba-tiba ya saya cuma terima aja tanya apa kontribusinya eh dua hari kemudian dia mengadakan dia datang ke sebuah rapat dan itu rapat provinsi ya segitu yeah. banyaknya orang dia satu tim sama klien bar saya. <laughs> Dan terus, terus. si klien bar saya memberikan testimoni yang luar biasa kepada dia Eh kamu kenal dia ya? Kamu kenal dia? Gila keren banget gua keluarga gue Jadi saya kaget banget dari segitu banyaknya ribuan orang ya Pak yeah. Ramat yang ikut raker itu gitu kan yeah. Tapi bisa-bisa dia satu tim dengan itu dia mendapatkan seluruh uh, konfirmasi itu dari orang tersebut gitu Dan yes. itu sudah berkali-kali terjadi sih Pak Ramat ketika kita Membesarkan wadah penerimaan gitu, kita bakalan yeah. receive semua keberlimpahan yang di luar, ya yeah. di luar yeah. ekspektasi sih, Pak Rahmat, dan yeah. itu asik banget uh, ngerasain yeah. magicnya, yes. Nah, ini uh, apa yang tadi Dinda katakan sebenarnya bisa berkontribusi buat Evi. Pak, tadi saya mikir mau bisnis apa ya? Terus pikiran siapa? -apa makanan. Itu insting atau intuisi ya? Kok saya rasa campuran. Oke, okay. campurannya apa? Gado-gado atau? Enggak, maksudnya uh, <laughs> yang yang membedakan antara insting dengan intuisi di sini. Kalau membuat Evi takut untuk mengambil sebuah keputusan, biasanya ada ekspektasi di sana dan itu adalah insting. Tapi kalau Anda bergerak dari intuisi apa nih langkah menyenangkan yang bisa aku ambil untuk mewujudkan ini menjadi kenyataan. Ini yang klien saya alami ketika dia bergerak dari insting dia lama membuat usaha uh, cateringnya. Nah, ketika saya tanya, "Oke, okay, kalau insting nggak berfungsi, yuk kita bergerak dari intuisi. Intuisi apa yang muncul sekarang?" Aku diminta kok kayaknya survei peralatan catering ya. Ya kamu ambil aja keputusan itu tanpa ekspektasi ya. Nah, ketika dia berangkat uh, apa namanya ke tempat catering itu, dia ngelenglet uh, peralatan catering, dia ketemu dengan teman lamanya dan mereka sekarang bekerja sama um, mewujudkan bisnis catering bareng-bareng. Jadi, um, sekali lagi keajaiban hanya akan muncul setelah kita mengambil sebuah keputusan. Orang-orang yang nurturing, orang-orang apapun itu itu akan muncul setelah Anda nurturing ke diri Anda sendiri terlebih dahulu. Orang-orang yang berkomitmen untuk uh, mendukung Anda itu hanya akan muncul setelah Anda mendukung diri Anda sendiri terlebih dahulu. Jadi apapun yang ada di luar adalah cerminan dari dalam diri Anda. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang sayang dengan diri Anda setelah Anda sayang dulu dengan diri Anda. Ini kesannya klasik ya, tapi banyak orang masih berharap misalnya ke relationship yang 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 seru, tapi dia yang sendiri masih menghakimi diri dia sendiri. Dia ya, nggak akan ketemulah dengan orang-orang yang apa namanya asik diajak relationship. Tapi ketika Anda sudah sayang dengan diri Anda sendiri, akhirnya relationship itu menjadi sebuah pilihan, bukan keharusan. Orang-orang yang sedang terjebak di relationship, entah itu bisnis, ataupun uh, relationship uh, romantik itu uh, terjebaknya karena dia sedang butuh aku sedang butuh partner bisnis aku sedang butuh pasangan energinya adalah lack sehingga ketika ketemu dengan orang-orang karena ketika kita sedang lack sedang kekurangan itu adalah cerminan dan kita akan menarik partner bisnis atau pasangan yang juga dalam kondisi yang lack sehingga isi pertemuannya adalah tolong bagikan saya dong tolong bagikan saya dong akhirnya mereka berantem isi apa uh, entah itu bisnisnya, entah itu relationshipnya. Jadi hati-hati dengan apa yang anda pancarkan keluar. Ah, uh, ya, bentar, Ini, oh, ya silakan Evi, silakan. Ya, jadi kalau misalnya ya kan, uh, kata Bapak kalau misalnya itu intuisi hmm. berarti kan akan terasa lingkungan gitu ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, kalau misalnya saya pengen ngetes gitu, ya misalnya, hmm. oke, okay. ini intuisi bukannya kalau beneran intuisi berarti besok tiba-tiba kayak contoh teman bapak itu ada yang minta survei catering saya hmm. Nah, boleh nggak sih kalau saya uh, lempar gitu ke semesta, uh, semesta kalau misalnya ini intuisi berarti kalau bener intuisi besok ada yang berhubungan sama makanan dong, kasih sign gitu, boleh nggak sih pak ngetes gitu? Oh, oh, coba coba dan 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 uh, nanti kamu lihat sendiri uh, ini yang saya suka dari dari kesadaran uh, um, uh, menggunakan dua-duanya based on data and based on energi receiving everything ya, menggunakan semuanya jadi misalnya kamu menggunakan pendekatan yang tadi dan itu works buat kamu silahkan teruskan um, karena karena masing-masing uh, cara pendekatan Uh, Kesadarannya berbeda-beda. Mungkin uh, Evi based on data, based on based on apa yang uh, nanti Evi alami itu akan menjadi tambahan data Evi untuk untuk ini ini sebenarnya acknowledgement. Uh, jadi um, Anda mengakui sudah sejauh mana hasil-hasil uh, dari ketika Anda menggunakan kesadaran. Jadi um, ini bukan kepada benar atau enggak, tapi apakah ini works buat aku atau enggak. Nah apa yang muncul di sini Evi? Uh, Pak maaf tadi apa sinyalnya hilang jadi. Oke <laughs> <laughs> oke. Okay. Okay. Um, uh, ya yang yang muncul di saya adalah segera ambil keputusan, kemudian lihat apa yang bakal terjadi dan ingat um, yang paling penting sudah kamu bersenang-senang dalam proses mengambil keputusan itu dalam dalam proses berkaryanya dan uh, apakah ini berfungsi atau tidak. Itu tergantung masing-masing, karena apa namanya cara pendekatan kita masing-masing di sini, di kesadaran beda-beda dan uh, uh, penuhi datanya. Nanti, Evi akan lihat sendiri. Oke, oh, kalau menggunakan ini, gak bagus buatku. Oh, coba aku gunakan yang lain, dan yang paling penting di sini, Evi antusias. Uh, apa namanya? Ya? Antusias dalam mewujudkan mimpi Evi jadi kenyataan. Gitu, apa yang muncul? Iya, kalau masa sih, saya suka pak saya saya tuh suka banget masak sebetulnya ya ya oke ya cuman kalau misalnya mikir oke okay, kalau saya suka banget masak tapi kalau misalnya uh, balik lagi ke tadi yang uh, berhubungan dengan insting gitu ya yeah. uh, yeah, ya ya saya suka masak saya akan akan apa ya uh, excited gitu ngerjainnya, tapi balik hmm. lagi ya uh, modalnya dari mana ya gitu oh oke 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 okay, oke, okay. ini, ini, ini ini menarik. Ketika anda berfungsi dari modalnya mana anda masuk ke insting, tapi ketika anda fokus ke apa namanya yeah. uh, intuisi, uh, kamu buat masak, dan kemudian mungkin mungkin apa namanya uh, apa namanya kamu sebar uh, apa namanya ke beberapa tester gitu dan dan uh, apa namanya ada beberapa orang yang yang, yang mungkin nantinya akan berinvestasi kepada kamu. Tapi di sini ya, yang paling penting di sini adalah kamu ambil langkah dulu aja. Yang menyenangkan buatmu yaitu proses masaknya. Dan kalau bisa ya apa namanya di di, di apa ya mungkin nggak terlalu mahal kemudian apa namanya kamu kurangi dulu budgetnya dan sebagainya sebagainya. Jadi yang sesuai dengan uh, your term of condition uh, dalam proses menciptakan itu yang yang paling penting adalah proses penciptaannya, gitu. Oh. Oke okay, pak, makasih ya pak. Sama-sama, Pak, mau nanya dong yeah. yang urusan yang soal masak means your passion, where is your passion? You just do it. Yeah. Your choice creates your things to be, uh in in front gitu kan. Nah, yeah. if I my passion is teaching, yeah? Yeah. So I I I'm asking from the universe also where can I open. Hmm. Now, yeah. when can I open and who like she asks about modal and arimana and I yeah. ask what the contribution can I get here? Yeah. So yeah. in this situation, uh can choose choice creates that you choose first, then you get the things done, right? Yeah, yeah. Now in this situation, according to you, what are you perceiving the energy? di saya untuk usaha sendiri malah uh, banyak pilihannya jadi untuk untuk mengajar sendiri yang saya persil di sini yang bisa kamu ambil adalah langkah kecil apa yang bisa aku ambil sekarang bagaimana jika kamu bisa dimulai dari online dulu dan kemudian uh, kamu lakukan seperti apa yang saya lakukan sekarang kamu bikin free masterclass. class uh, dan kamu invite people yang yang ya, yang yang apa namanya mungkin mungkin pertanyaan yang muncul biasanya dari beberapa orang yang saya minta untuk bikin kelas online adalah bagaimana meyakinkan orang untuk datang. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dari energi, you have to, uh, apa ya, yang perlu Anda yakinkan pertama kali adalah diri Anda terlebih dahulu. Apakah aku sudah benar senang-senang di sini? Karena ini, yang, yang 22 orang yang datang di sini, bisa datang karena saya sudah yakin dengan diri saya. Kalau ini adalah menyenangkan buat saya. I'm having fun without any expectation. Um, uh, apa namanya, uh, saya di sini adalah untuk mengekspresikan potensi saya. Nggak Saya nggak peduli. I don't care if people uh, listen to me or people don't listen to me. I don't care. I'm having fun at this moment. Nah, karena saya sudah berfungsi dari situ ya teman-teman ini datang. Tapi ketika saya dulu masih berfungsi dari I want people to listen to me, to respect me. Nggak ada yang datang, cuman five or six people gitu. Tapi ketika saya I don't care but uh, if people want to listen to me or not listen to me, energinya adalah um, contribution. Dan dan ini uh, apa ya, mengundang orang untuk 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 berbicara mengenai kemungkinan. Jadi, satu-satunya orang yang perlu usaha... Karena munculnya di sini usaha. Mungkin saya salah. Tapi yang saya persiapkan energetiknya... Apakah orang-orang mau datang ke kelas saya? Nah, yang paling penting adalah... Sudahkah usaha... Meyakinkan diri usaha sendiri... Kalau ini menyenangkan buat usaha. Dan you don't have any... You, you, you don't want to prove anything to other people. Usaha akan bersenang-senang. Dan usaha akan banyak idenya. Oh, saya perlu ngubungin orang ini. Kemudian, apa namanya... Uh, penggunaan Zoom-nya seperti ini kalau uh, mungkin zoom uh, berbayar cari yang gratis dulu 48 menit atau google meet dan sebagainya banyak possibility-nya, banyak 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 idenya nanti asalkan usaha bergerak dari question dan ambil keputusan gitu. oke okay. itu satu lagi pak yeah. yang question yang barusan bilang pakai zoom free atau apa yeah. uh, emang i i never expect Uh, maksudnya expectation reduces joy. I mean, yeah. Yes. Joy. Yeah, Now, nah, choose and it will create. So yeah. that two, uh, sentence, I always put that in my mind. Yeah, yeah. na, nanti, nanti, nanti. Tapi yeah. to be in that action, to be in that action, it, Uh, I like to procrastinate, gitu. Oh ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Apa-apa yang usah suka dari procrastinate? What do you love about procrastination? Uh, that uh, later on I will I will have more of client atau more of this. Kayak in my house, it's very big, very hmm. spacious. But hmm. there is there is a but here that yeah. the place. Jadi yang menyenangkan di mana klien itu happy itu masih I belum tahu tempatnya di mana. Oke okay, oke. Okay. Nah, uh, oke. Okay. Ener energi masih di procrastination uh, sebenarnya. Jadi yang 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 perlu usaha dan teman-teman sadari menunda itu bukan sebuah kesalahan. Menunda hanyalah pilihan. Kalau masih memilih menunda dan ini belum membuat kehidupan kita berbeda, yuk kita pilih yang lain. Karena nggak ada yang salah dengan menunda. Uh, namun realitanya adalah seperti ini. Usaha belum mengekspresikan potensi. Dan nggak apa-apa juga, tapi kalau usaha rasa kayaknya nggak bisa begini terus deh. I have to uh, to do something. Ya udah um, lepaskan dan pilih yang lainnya. Tapi kalau masih melihat there's something wrong with procrastination, fokus kita malah ke sana, malah kita semakin procrastinate. Tapi kalau bilang nggak ada yang salah, nothing wrong with procrastination. It's only a choice. Mau seperti ini terus atau aku mau yang lain, itu akan lebih kind buat diri usaha sendiri dan teman-teman. Karena nggak ada yang salah dengan menunda. Gitu. Jadi uh, when you Kind to yourself, anda akan bergerak le lebih mudah untuk choose something else, gitu. Iya yeah, kayak kemarin ada klien langsung message, okay, I would like to have a bar session with you. Yes. Yeah. Oke. Okay. Yes. Yeah. Terus tapi there was uh tapi because he was a male, yeah. And according to him, he is married. Yeah. Tapi dia maunya malam hari gitu. Yeah. So in my mind it was malam hari which clinic is open. Yeah. Because I juga kan certified hypnotherapy. Yeah. So yeah. I said, which clinic is open at night? <laughs> yeah. Yeah, <laughs> Since yeah. I am coming to your house, it's open always kan katanya. I yeah. I'm like, yeah, that is too true, you know. Yeah. But uh, at dia mintanya 8, 8 ke atas. Saya bilang kalau jam 8 kan everyone is at home. Jadi so, I, i am merasa tidak nyaman gitu loh mm, mm, okay. so in that in that situation bagaimana ya so i asked him i say uh, when is the day that you have off from your office atau yeah. you bisa ambil off hari apa you let me know two days in advance yeah. gitu loh yeah that was my my ask, uh, and it was light for me gitu yeah. kan Yeah. Uh, i wanted today uh, i'm sorry <laughs> you can choose another facilitator yeah i'm like, Gito, or any practitioner you can do with them i have yeah. told you the name yeah. you go ahead Debra, No, i wanted from you because yeah. you have shared your knowledge to me about bars Debra, yeah. Nah, sekarang yang I merasa heavy he is a male and dia mintanya malam hari atau sore hari gitu. Kalau sore oke. Okay. Yeah. Kalau sampai malam-malam itu kan semua orang kan udah waktu-waktunya kan different yeah. different mood yes. of itu. Yeah. So in that situation what to to do ya? Yeah? Oke, okay. ya yeah. yang yang saya persing di sini uh, Usha acknowledge kalau ada orang yang tertarik dengan energi Usha. Itu yang pertama. Itu itu, itu tolong di di acknowledge. Wah ternyata apa ya ketika aku uh, sudah yakin dengan potensiku orang-orang berdatangan dan yang kedua adalah uh, yang saya suka dari usaha usaha punya term and condition ini, ini yang saya karena karena uh, anda akan bersenang-senang versi anda kalau malam that's not my reality yuk uh, silakan cari yang lainnya ini yang saya suka dari anda dan tolong ini dipertahankan sehingga anda akan menarik orang-orang yang memang sedang mencari energi anda karena banyak parang yang yang apa ya yang yang uh, malah membuat kita terbebani dengan uh, appointment yang kita buat sendiri. Jadi yang saya suka dari usaha Anda sudah tahu apa namanya uh, versi Anda seperti itu. Jadi um, yang muncul di saya adalah lebih kepada ya udah pertahankan ini sampai usaha merasa kayaknya ada perlu strategi lain deh. Apakah uh, saya buka di pagi hari atau saya khusus weekend dua, dua weekend Sabtu dan Minggu itu saya bisa sampai malam dan sebagainya apapun itu yang yang, yang paling penting adalah um, usaha yang menentukan term and conditionnya sehingga anda tidak terbebani sehingga anda bersenang senang di situ itu sih <laughs> oke okay. Maaf Pak Rahmat, kalau boleh bertanya lagi bagaimana cara cek energi orang ke diri sendiri ya? Something sometimes dapat make signal oleh crush. Oh, wadidaw. Saya mau masuknya dari jadi gini kalau anda menyenangi diri anda kalau anda sudah dekat dan sayang ke diri anda sendiri kalau anda sudah cinta ke diri anda sendiri anda tidak akan quote unquote panik ketika ada orang yang suka kepada anda karena ketika ada orang yang suka kepada anda anda akan lebih bergerak dari yang nggak mengherankan orang suka sama saya karena saya juga suka kok sama diri saya sendiri sehingga Anda akan bergerak dari choice dari pilihan, bukan dari uh, ini nih parahnya ya, orang-orang yang di luar sana bukan ada yang di sini, ketika dia sedang tidak suka dengan dirinya sendiri, dan ketika ada orang yang suka padahal orang itu adalah abuse dan sebagainya, dia akan mengiyakan ajakan terhadap itu. nah menariknya ketika Anda suka dengan diri Anda sendiri yang mana orang-orang datang ke anda akhirnya anda akan bergerak oh yang nggak mengherankan orang suka sama saya karena saya juga suka dengan diri saya sendiri pertanyaan yang kedua adalah apakah aku mau melanjutkan relationship ini atau aku receiving saja dan aku tidak perlu memutuskan untuk buat relationship dengan dia jadi saat anda lebih dulu mencintai diri anda sendiri ini akan menjadi sebuah pilihan bukan keharusan jadi anda akan tahu apa namanya mengenai mix signal sendiri ketika Anda bergerak dari pilihan, Anda akan dapat oh, Anda Anda memilih untuk kelas dengan dia terus Anda jalan dengan dia. Oh, kayaknya enggak deh. Anda uh, putus dengan dia, Anda enggak melihat itu sebagai sebuah pengorbanan waktu. Tapi itu adalah sebuah action yang bergerak dari pilihan. Tapi ketika Anda bergerak dari apa namanya? keharusan dan kemudian Anda jadian dengan dia dan kemudian itu enggak sesuai dengan rencana Anda, Anda menjadikan itu sebagai sebuah investasi yang sia-sia kalau masih bergerak dari investasi yang sia-sia, bisa jadi itu bergerak dari ekspektasi akibat dari kita belum dekat dengan diri saya dengan diri kita sendiri. Jadi dekat dengan diri kita sendiri itu banyak sekali manfaatnya. Yang untuk kasus relationship itu sangat-sangat sangat sangat besar sekali manfaatnya karena ketika ada orang yang suka dengan kita, saat kita sudah suka dengan diri kita sendiri, kita nggak kayak heboh gitu nanggepinnya. Oh ada orang suka denganku ya, menarik ya, menarik ya. Aku mau bikin relasi dengan memutuskan bikin relasi dengan dia atau tidak ya kayaknya nggak deh karena yang saya persif secara level kesadaran dia masih di bawah saya dan mungkin dia masih bergerak dari uh, apa namanya uh, bergerak dari need bukan bergerak dari possibility jadi anda tahu anda akan aware dengan orang-orang yang masih uh, gelasnya kosong gitu dan anda akan ditarik dengan orang-orang yang gelasnya sudah penuh sehingga ketika nanti uh, janita ketemu dengan orang tersebut Isi relationship-nya bukan tolong bahagikan saya, tapi lebih kepada apa nih yang kita bisa create bareng. Nah, itu adalah uh, relationship, bukan relationship. Kalau <laughs> uh, oke, okay. ketika kita masih menjadi finite being, insting dan nominal blue Pak tapi ketika udah mengaktifkan infinite being dan maka intuisi yang salah, ya, ya, di saya light ini, uh, apa namanya, apa yang Jasmine omongkan ini ya, karena ketika kita masih menjadi apa ya manusia finite being yang terbatas ini biasanya bergerak dari insting yang fungsinya adalah bertahan hidup. aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. tapi ketika kita bergerak dari infinite being semuanya adalah pilihan karena anda menyadari bahwa uh, universe ada di belakang saya. saya bergerak dari pilihan dan menyadari bahwa keajaiban hanya akan muncul setelah saya mengambil keputusan. tapi ketika masih finite being biasanya uh, apa namanya step stepnya terlalu panjang. nah menariknya orang-orang yang masih sibuk merencanakan step-stepnya, akhirnya dia overwhelm, overwhelm dengan apa namanya rencana strategi dia. Akhirnya, aduh, aku kok takut yang ngambil keputusan. Ya karena anda merancang strateginya detail banget. Saya tidak bilang mempunyai strategi itu salah, tapi kebanyakan orang yang masih bergerak dari menciptakan strategi, akhirnya kerepotan sendiri, nggak berani mengambil sebuah keputusan. Jadi saran saya, kalau ada mimpi, yuk ambil keputusan kecil yang ada di depan Anda. Jadi berapa Klien yang saya anggap sukses, entah itu karir, realisasi dia atau bisnis dia, ketika saya tanya apa rahasianya, rata-rata dia bilang saya nggak tahu masa depan itu seperti apa. Yang saya tahu adalah langkah kecil yang ada di depan saya. Saya ambil itu merubah kehidupan saya. Jadi ini yang mungkin bisa anda pertimbangkan bahwa um, insting itu bergerak dari finite penuh dengan ekspektasi, sedangkan intuisi anda anda menyadari bahwa yang anda yang yang saya bisa ambil keputusannya adalah apa yang ada di depan saya. Yuk kita ambil. Nah menariknya um, untuk kita yang bergerak dari kesadaran ini tidak ada namanya gagal. Yang ada ada yang ada hanyalah feedback. Nah apabila anda punya um, kolega yang ingin um, apa namanya ya yang ingin belajar mengenai intuisi, kita akan buat kelasnya nanti. Tapi saya belum tahu kapan karena memang um, intuisi ini menarik banyak orang karena anda pernah lihat kan orang-orang sukses itu rata-rata menggunakan intuisi dia percayakan intuisinya dan ketika dia mengambil intuisi dan percaya dengan intuisinya dia akan rajin membuat sebuah karya nah ketika dia membuat karya begitu banyak apa namanya kesadaran-kesadaran munculan di kehidupan dia dia mempunyai bentuk karya dan karya itu dinamati orang-orang banyak dan terjadi proses transaksi di sana nah realita ini sayangnya masih bukan sayangnya ya masih butuh apa namanya sebuah karya Nah, orang-orang yang menggunakan intuisi dan bisa berkarya itu biasanya uh, bergerak dari kesadaran, bergerak dari infinite being. Oleh karena itu saran saya apabila Anda masih merasa stuck di kehidupan Anda, bisa jadi ada sesuatu dalam diri Anda belum diekspresikan. Nah, percayalah akan intuisi Anda. Yang dimulai dari apa nih? Yang menyenangkan buat saya yang saya bisa ambil keputusannya. Oke, sebelum saya sebelum kita tutup, kesadaran apa yang bermunculan silakan. Ini slide-nya belum dibaca. Iya ah uh, cuma mau nyumbang cerita dikit aja tadi yeah. yang yeah. mungkin kak Evi ada ngomong ada tanya kayak tentang boleh nggak ya kita minta konfirmasi sama semesta gitu hmm. ini mungkin beda beda kayak misalkan jika ini nggak tahu benar nggak ya sama nggak ya maksudnya jadi kayak jika memang ini adalah intuisi yang benar maka tunjukkanlah pertanda misalnya bunga berwarna merah kayak gitu Iya, kayak ya, gitu iya, ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. ini di pengalaman saya aja sih, tapi belum tentu di KFW kayak gini kan. Cuman di pengalaman saya, saya pernah melakukan hal itu dan sering gitu. Tetapi kalau di saya tuh, mungkin yang harus uh, di apa diperhatikan atau aware itu adalah ekspektasi yang muncul untuk menemukan barang itu malahan gitu maksudnya. Ya. Ya. Ada ekspektasi kayak mana sih mobil ungu itu gitu. <laughs> jadi, jadi, jadi muncul ekspektasi dan uh, karena otak kita sangat pintar, begitu kita fokus ke hal tersebut, maka kita selalu menemukan hal itu sih para umat. Yeah, yeah. Jadi saya gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kan kalau misalkan kayak kita fokus ke ada hal, ada momen fenomena yang di sudut pandang kita tuh negatif gitu, terus kita mau lihat positifnya, kan kita fokus ke yang di sudut pandang kita positif kan jadi kelihatan positif-positifnya semua gitu kan, Pak Rahmat? Nah yes. ini juga gitu, yes. kalau yes. kita saya di saya minta pertanda itu otomatis otak kita yang luar biasa ini jadi nyariin yeah. barang itu, ekspektasi satu dan yeah. yang kedua yeah. adalah terfokus sama hal tersebut, akhirnya kita attract memang barang itu datang ke kita karena saya sudah yes. uh, pengalaman berapa kali sih ternyata walaupun petunjuk itu ada tapi hasilnya enggak no gitu maksudnya tetap tidak uh, jadi kayaknya di question kalau di saya question itu jauh lebih light sama yeah. choose yeah. gitu yeah. kalau dibandingkan yang minta pe pertanda itu gitu sih di di, yeah. di, di di saya tapi siapa tahu mungkin di KFI ada pengalaman beda ya para <laughs> tapi tapi uh... aware <tapi> ekspektasinya sama aware fokusnya aja. Yeah. Uh, uh, ini bisa share yeah. sedikit kita yeah. sharing sebentar Ya yeah, yeah. yeah. waktu itu kan Saya pergi ke kuil gitu kan hmm. Terus saya bilang gitu uh, Di dalam hati itu bicara Lagi bicara Sama kuil sama patungnya Kan yeah. Hindu ada banyak patung-patungnya yeah. Terus saya ngomong If you are there in this temple Show me if you are there You know yeah. Terus saya bilang show me that part of kan dia dipakaiin kalung garland pakaiin yang pernik pernikannya yang gitu banyak. Yeah. to show me that if the flower falls down that you are here your presence are here gitu loh. pas yeah. tanya itu abang ayo show me I want to see you abang gitu kan kayak yeah. semacam challenge gitu. Yeah. pas aja I udah berhenti tanya udah minta begitu terus I did not see anything Yeah. Tapi waktu pendetanya, ada pendetanya, pendetanya sembayangin. Jadi dia kayak nyalain hio atau apa gitu ya. Yeah. Itu bisa jatuh, truk. Yeah. Uh, jatuh dua gitu. Jadi yeah. kayak kapur, kapur baru atau apa gitu ya. Ahmad barus? Jatuh, ya. Itu bisa jatuh gitu di lantai. Yeah. percikan gitu. Yeah. Oh, that That you are showing me that you are your presence is here. Yeah. I said thank you. So in that situation apa itu masuk intuition atau creation? Di saya malah. Kenapa? Creation. Kamu yang menciptakan itu. You created. Oh, akhirnya. Ya yeah. ini ini teman-teman mengenai pertanda itu sadari Anda yang menciptakan itu ya. Jadi bukan itu sebuah kebetulan tapi itu adalah sebuah Anda yang menciptakan. Karena saat anda nggak bisa, karena kalau anda nggak mengklaim kalau anda yang menciptakan pertanda-pertanda itu, artinya masih bergantung kepada kondisi yang ada di luar. Sadari um, semesta ini menunggu perintah anda. Jadi apapun yang sedang bermunculan karena anda yang menciptakan. Dengan begitu anda akan berhenti uh, apa ya, bah, gimana kata katanya. Jadi masih banyak orang takut untuk uh, mempunyai. Kekuatan-kekuatan seperti itu, tapi dia ingin me menyelamatkan semua orang. Bagaimana tugas Anda bukan menyelamatkan semua orang, tugas Anda adalah mengkreat kehidupan Anda. Itu dulu yang Anda fokuskan. Dasar dari sinyal-sinyal itu, Anda yang menciptakan. I create this. Iya, Sehingga... benar, Pak. Yeah. Thank you. Yeah. I mean I uh, whenever I ask anything I created gitu. I create this. I create this. teman, -teman karya-karya yang lain, pengen buat kelas, pengen ketemu dengan partner bisnis, apapun itu, Anda tinggal gunakan teknik yang sama. Karena Anda punya potensi itu. Itu yang perlu di-acknowledge dulu. <laughs> Oke. Okay. Einstein pernah mengatakan intuisi adalah uh, hadiah, dan kemudian uh, pikiran kritis itu adalah pembantu. Tapi sekarang di kehidupan kita, um, yang namanya intuisi itu dibalik dijadikan pembantu dan orang-orang lebih sering memuja-muja pikiran kritis. Bagaimana jika sekarang saatnya kita balik lagi yaitu fokus kepada apa kesadaran atau intuisi dan menjadikan pikiran kritis kritis kita sebagai pembantu um, pikiran pikiran kalau jadi tuan itu menakutkan namun kalau jadi pelayan itu sangat sangat menyenangkan. Kenapa sih intuisi itu penting? Uh, di saya pribadi, intuisi membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat cepat. Karena tidak ada expectis, ekspektasi di sana, yang ada hanyalah, oke, okay, aku ambil keputusan ini, nanti apa yang akan bermunculan, baru setelah itu kita merespon lagi. Merespon lagi, merespon lagi. Ada tiga level dari intuisi, yaitu gut feeling, I just, I just knew it, aku, aku, aku tahu kok itu, gitu. Kemudian inspirasi, tadi, yang Anda sudah sering dengar, yaitu dari pertanyaan, dan kemudian Anda dengarkan inner voice-nya. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan inner voice? Salah paling cepat adalah dengan mendiamkan pikiran kita. Meditasi, uh, gratitude journal, pagi-pagi Anda nulis jurnal, dan sebagainya, itu akan mendiamkan pikiran Anda, sehingga Anda bisa dengar sinyal-sinyal yang diberikan oleh kesadaran Anda. Dan yang ketiga adalah level yang paling tinggi, trust. Anda yakin banget, I know it apa namanya anda anda yakin bahwa semesta akan selalu mendukung anda nah ini butuh butuh apa ya jam terbang kayak anda sudah benar-benar uh, sering mengambil keputusan kemudian anda benar-benar mempraktekkan apa yang modalitas anda pelajari sehingga anda yakin anda uh, trust kalau semesta akan selalu mendukung anda bentuk dukungannya trust, terserah semesta bagaimana jika anda didukung untuk semakin sayang dengan diri anda dengan dihadirkan oleh orang-orang yang sering mengecewakan anda Coba di Persif energinya di situ Nah bagaimana untuk bisa melatih intuisi yaitu meditasi latihan penafasan ada sebuah lati latihan penafasan pranayama yang seding serang, serang sering saya lakukan di pagi hari yaitu tarik nafas dari sebelah kiri membuskan dari sebelah kanan tarik nafas dari sebelah kanan mengbuskan dari sebelah kiri itu dilakukan selama uh, lima kali ini cukup membantu saya untuk lebih antusias apa, mendiamkan pikiran kritis di kepala saya Dan bergerak dari uh, Kesadaran Kemudian apa nih, lakukan hal-hal yang menyenangkan Buat Anda, nah menariknya saat Anda Melakukan hal-hal yang menyenangkan buat Anda Vibrasi Anda otomatis tinggi Yang tidak harus relevan dengan karir Anda sekarang Misalnya Anda lagi stuck uh, Di uh, pelatihan Anda Anda lakukan hal-hal yang menyenangkan buat Anda Beres-beres uh, uh, rumah Kemudian Bersih-bersih uh, tanaman dan sebagainya Ini yang dilakukan oleh Albert Einstein di Universitasnya di Princeton, kalau dia stuck di apa namanya di rumusnya, dia sibuk nggak eh, bisa menyelesaikan rumusnya, dia tidur siang terlebih dahulu. Karena ketika dia tidur siang, dia bisa mengakses gamma state, oh, sorry, theta apa gamma ya? Theta state, ya ma ma apa? masuk ke tetanya dia setengah bangun setengah bermimpi, dia dapat inspirasi di sana. Jadi um, lakukan hal-hal yang membuat anda senang, anda happy untuk bisa jadi bola salju yang terus apa ya bergulir untuk bisa mendapatkan ide akan kondisi tantangan yang sedang anda alami. Klien saya seorang uh, apa namanya uh, arsitek dia nggak uh, ada inspirasi. Kemudian saya tanya kamu senang apa sih senangnya nonton. Nah dia berangkat ke apa namanya sinema saat ngantri mau beli popcorn. Yang di depannya lagi ngomong sesuatu yang sedang dia butuhkan, akhirnya dia nggak jadi nonton, dia balik ke ruang kerjanya untuk diterjemahkan dalam bentuk ide tadi. Jadi ide itu datangnya ini nih yang saya persif ya, ide itu akan selalu ada, tapi karena level stres kita tinggi, kita nggak bisa mempersif uh, ide-ide itu. Cara tercepatnya adalah lakukan segala cara untuk menurunkan level stres Anda sehingga Anda lebih open untuk menerima ide-ide yang sebenarnya sudah ada yang untuk masuk ke dalam kesadaran Anda dan ini yang saya suka yang ketiga adalah kapan terakhir Anda berhubung dengan alam. Kapan terakhir Anda uh, tidak datang ke mall tapi datang ke alam. Communicate with 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 the nat with nature karena alam tidak tidak punya penghakiman. Sedangkan kalau kita sering-sering ke mall, yang menurut saya itu juga nggak salah juga tapi ketika Anda sering ke mall, Anda akan lebih sering berhubungan dengan judgment. Tapi ketika Anda ke alam, itu tidak ada penghakiman di sana, Anda bisa lebih melatih Mud lebih mudah untuk melatih kebersatuan atau keinginan Anda. Nah, uh, kalau Anda sudah sering mengakses uh, intuisi Anda, Anda akan lebih tenang, Anda akan lebih mudah uh, antusias melihat kehidupan ini, kemudian lebih cepat dalam mengambil sebuah keputusan, dan akan lebih percaya diri dan lebih produktif. Jadi, kalau Anda merasa nggak produktif. Dan uh, tidak percaya diri bisa bisa jadi karena anda belum melatih intu intuisi anda. Bagaimana cara melatih intuisi? Yuk semakin dekat dengan diri anda sendiri terlebih dahulu. Um, lakukan yang tadi jalan jalan di taman, kemudian meditasi, lakukan hal-hal yang menyenangkan buat anda. Wayne Dyer pernah mengatakan, um, if prayer is you talking to God, then intuition is God talking talking to you. Ini, ini keren nih. Um, jadi kalau kalau apa namanya, kalau berdoa itu seperti kita berbicara dengan Tuhan, nah sedangkan intuisi adalah Tuhan sedang berbicara dengan anda. Apa nih yang masih menghalangi anda untuk mendengarkan uh, obrolan Tuhan kepada anda? Apakah anda masih mengira, melihat diri anda adalah finite, orang-orang yang terbatas? Uh, Depak Chopra pernah mengatakan kita bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, melainkan kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar gimana sih rasanya menjadi manusia? Apakah anda sudah mengembalikan sejatinya anda kalau anda adalah makhluk spiritual atau anda masih memegang eh, label kaku kalau anda adalah manusia finite being. Bentar ini ada ada chat masuk. Pak Rahmat, apakah bisa diupload di YouTube? hari saya masih bingung intuisi dan insting. <laughs> Siap, nanti kan saya upload. Pak, saya kemarin pergi ke alam, tapi kok nggak ngomong malah makan-makan sama, sama loh itu bentuk ini loh bentuk ngomong ngomong versi kita adalah having fun uh, apa namanya kamu berbicara tidak dengan dengan kata-kata tapi kamu udah space kamu sudah bersenang-senang kamu sudah jadi komunikasi kita dengan dengan alam itu bukan bentuk ngomong ya nggak harus ngomong tapi anda bersenang-senang berada di alam itu sebenarnya anda sudah berkomunikasi dengan alam itu sendiri ini 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 yang 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 yang, yang saya sadari Oke, okay. apabila ada kolega Anda yang ingin belajar intuisi, Anda bisa infokan, coming soon ada acara yang akan kita buat untuk teman-teman yang ingin melatih intuisi mereka dari sisi spiritual dan dari sisi penelitian. Kenapa dari sisi spiritual? Karena spiritual sudah menyarankan kita untuk mengakses sisi intuisi kita. Kenapa dari sisi penelitian? Untuk membuat Anda lebih yakin dengan intuisi itu sendiri. Karena sudah ada penelitian-penelitian di balik intuisi sendiri yang uh, sebenarnya sudah digunakan oleh orang-orang seperti uh, politikus dan kemudian pemimpin-pemimpin dalam mengambil keputusan yang mana sebenarnya mereka sudah menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Uh, kapan acaranya? Saya belum tahu. Masih menunggu intuisi dari dalam diri saya kapan acaranya. Nah, kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita hari ini, sudahkah Anda mengakses intuisi Anda? Dan bagaimana jika saat Anda mengakses intuisi Anda, semuanya menjadi lebih mudah di kehidupan ini. Dan memang tidak semua seperti kita, senang yang susah-susah. Dan itu nggak apa-apa juga, karena orang masih mengkaitkan yang susah itu adalah yang paling berharga, sedangkan yang mudah itu tidak layak untuk diseriuskan. Tapi kalau Anda sudah merasa, bagaimana jika sekarang saatnya saya dimanja oleh semesta, saya menggunakan intuisi, sehingga keputusan yang Anda ambil akan semakin cepat, dan akan Anda akan semakin banyak karya yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda hasilkan. Terima kasih atas eh yang berapa minggu terakhir juga di-upload dong, Pak, buat refresh teringat daripada dengerin. <laughs> Oke. Okay. Baik. Um, nanti coba saya upload, namun yang ini akan 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 langsung saya upload malam ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas eh ah, Pak. boleh satu lagi, Pak, ya, pertanyaannya bentar, bentar. Eh, itu. Eh. Pak, jadi tes tadi yang berhubungan dengan creation itu sebetulnya bentuk seberapa yakin kita terhadap diri sendiri. Ya, ya, ya. Dan di saya untuk khusus uh, Evi, tidak ada namanya kegagalannya Evi ya, yang ada hanyalah feedback. Kalau ini belum sesuai dengan rencana kamu, hasilnya ketika kamu ambil keputusan, yuk ambil keputusan yang lainnya. Oke, okay, apa usah yang muncul? Kayak umpamanya kalau I bilang intuition is... Uh apa kayak menggunakan pakai feeling kan emosional. ada feeling emotionnya di situ kalau intuition. Um datang ke sini ada feelingnya kah atau Usha hanya milih aja ke acara um, malam Because in the morning I was remembering you yeah. and then I was excited to know you <laughs> gitu loh. Paramat kok udah lama ya nggak ada suara-suaranya biasanya clearing-clearing gitu. <laughs> Even yeah. I ask Win also, dia bilang yeah. ada kok nanti malam you just link this one dia bilang gitu. Jadi nah, ini, ini, kan... ini 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 sebenarnya bentuk uh, semesta berbicara kepada Usha. Jadi ingat yang tadi uh, kata-kata Wayne Dyer, um, Pray is us talking to God, but in, uh, and intuition is God talking to us. Jadi bagaimana jika malam ini apa namanya apapun yang dihasilkan tidak hanya melalui saya tapi dari Dinda dari siapa tadi yang 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 ngomong-ngomong tadi itu misalnya Irin misalnya itu kayak berkontribusi untuk apa yang sedang usia butuhkan saat ini gitu hmm. jadi jadi ini ini pattern ini tolong tolong usia usaha ingat yaitu apa namanya anda asking question kemudian anda ambil keputusan sehingga anda akan dapat kesadaran gitu. Thank you. Suami-sami, suami-sami. Suami. Anda you create this ya, anda yang menciptakan ini. Teman-teman kalau ini terasa relevan banget buat anda karena anda yang menciptakan. Uh, saya hanya sebagai apa ya, um, mengekspresikan ini menjadi sebuah karya dan ini anda yang menciptakan. I create this. Anda yang menciptakan. Tolong ini diklaim. Baik, um, terima kasih sekali lagi atas kesadarannya. Please, please, please keep having fun dan saya penasaran saat Anda having fun apalagi yang akan didatangkan semesta kepada Anda. Sama-sama, <laughs> Dwi. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.